Alhamdulillah, puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga malam yang mulianya dengan berkat Quran Putra, Irada, Ma'unah, Ma'ufirah yang masih diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, khususnya yang ada di sini, umumnya Bandung, abang-abang, urusi-urusi kamu, para tamu undangan yang kabur hadir, puhalaman merasa kebanggaan dengan nyonyo, maka ulun mengucapkan kepada ulun rondong Bandung, kepada Bandung gure-gure kamu, urusi-urusi kamu, hadirin muslimin wal musliman, dan nukilkan daripada kalimat yang pernah dan selalu mengucapkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri rahimallahu ta'ala radhiyallahu an. Beliau Abi Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang daripada sahabat aktif yang melanjutkan ta'allum kepada masyarakat Islam setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salah seorang daripada sekian banyak sahabat yang melanjutkan perkara ta'allum nepurno umat dimanapun beliau berada, mengajar umat untuk memahami syariat Allah. Artinya memahami aturan dimulai dengan ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu tarikat, supaya beksesat umat Nabi Muhammad di atas rundunya. Maka beliau selalu saja mengucapkan di saat ada pertemuan-pertemuan, baik pertemuan itu kecil ataupun pertemuan itu besar. Rumah beliau hanadayu ala kadar tempat istirahat dalam dunia. Disitulah beliau menerima siapa-siapa tetamu Allah yang hadir menjumpai beliau. Setiap pertemuan beliau mengucapkan marhaban ya ibadallah li wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalimat yang terbacanya hancur kesalah dalam perencanaan gedanyo malamnyo kahanti tapu puno menghitungnya daripada tujuan sebagaimana yang telah dijadikan landasan pijakan umat-umat yang nampak masa dilek. Sekali lagi marhaban ya ibadallah liwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai ayah dan bunda. Selamat datang wahai para hamba Allah. Semoga kehadiran getanyo bak malamnyo di celah-celah ujiannya dalam keadaan ujian raya nebu pirang sihat li Allah, ini terlalu besar harganya dibandingkan dengan pepe lain yang nampak kain. Kalau seandainya ujian yang diturun buna maghrib mantang bukti ia yang pat hana nebu pirang li Allah hana na tetuk tiat nyokan hana ujian ujian telah teruk kamu guna-guna karena ipagap le ujian bajalan tanjak tajam handik dahu jalan tanjak terlalu melek ibu pop tele udang ilikut jawabnya biar di itu jalan meraba-raba bajalan sampai teruk gedung ujian ilike-ilike nyen ujian demam pek tak pegah-pegah li tambah ujian mentang di tengah ke ulangin yang menyerut mahambu berat. Tapi insyaAllah
Telaga izin ba Allah Ta'ala, tamohon ba Allah dengan judi wal kiramnya Allah, dengan nama munah dan maghfirah Allah, dengan mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad, dengan doa urusi-urusi bertanya yang kan dua ba Allah, le urang yang kan meninggai malamnya lebih berat urang yang mendoa tak banding dengan getanya mendoa yang mantang udip dalam dunia. Karena melempah susah ke urang dalam kubur wadah geng yang aneh ke batan-batan melempah susah arwah mak dan yah getanya selalu saja mereka tersiksa dikarenakan ulah pekerjaan anaknya yang tak taat kepada agama. Maka nyo malamnya ubina arwah mak dan nyo yah dan nyo nemohon si ngemberkat doa-doa urang si getanya yang hana gerempak putbur getanya jaman mungkin dengan bermacam alasan yang nabak watanya sehingga legetanya udip lang dunianya mudeng bayu hana meri legetanya aturan dan segala peraturan yang kalihne perjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan berkat karamah mak tanya dengan berkat karamah ayah tanya dengan berkat karamah daripada muslimin wal muslimat para kaum fakir miskin yang na di sini dengan berkat karamah yang na ba'ana yatim dan piatu yang na di kampungnya semoga dengan berkat doa-doa pak bure-bure gedanya yang selalu diiringan kepada gedanya pak Bandung semoga kehadiran gedanya malam nyoma kendron manteng termasuk lur liwasiati Rasulillah pekan tajak kena malamnya tatim jak meli'i daya duk di atas tika nyankan hana basah basah berangkaban dia tak putubai tetap yang basah pekan karena uap dia akan di'i bergoda 20 ija menyata meraya-raya perjuangan malamnya mungkin perjuangan urun-urun besar tapi perjuangan lun pribadi bak lumjak dari tidik lebih raya lum idron retiko nadubi irmoh najak melatang miujim bulu nadok ilum retiko bak ujak uga jalan bunokan menyata ke di telaman hanya uka telaman berukun umam yang anak telaman kan tinggainan ku malamnya artinya jak bak jalannya retiko raya nyawang tanya bak andat bak ketiur betul berukun jak sih liwasiati Rasulillah. Kenapa kita hadir? Ada amanah Rasulullah di atih gedanya umat. Pua yang na amanah li Nabi di atih pua yang kana amanah li Allah. Putra yang na amanah li Allah antara lain menyegedanya na tabut Quran han terkejut dengan ayat yang terbaca ni. Walaupun li gedanya hana terhafal kada tapi menyentawa inon terjet terbuka balik terkadang-kadang silap lun baklun baca baris itu kekurangan kesalahan yang na pada pribadi lun karena lun juga bukan hafir tetapi kita ingin mencoba dan ingin merasakan makna hafir yang sebenarnya fallahu khairun hafiza yang kubibur penjaga yang kubebut yang bisa setia dengan getanya sepanjang masa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang hafir dengan lidah tetapi tak terhafir dengan kaidah, artinya dengan hati. Banyak orang membicarakan Al-Quran tetapi pun sangat susah untuk mengamalkan itu Al-Quran. Allah ta'ala nebegah dalam surah At-Taubah akhirnya Rasulullah nebegah syih di atas perintah Allah hampir-hampir terubah tingkat nepu wajib di atas segala kewajiban-kewajiban salah satu yang menjadi landasan awal kewajiban itu berjalan antara sah dengan hanasa antara badua dengan sah antara penan halal dan haram maka hukumnya selalu berjalan dalam kehidupan tanya Nabi kalau nebaga
Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimati. Talabul ilmi fariidah, menyenai dalam kitab Siratul Talibin. Yang neken fariidatun ahwatnya nebuh makna, neterjemah, nepahami. Di ada banyak hadis dan ayat Allah Ta'ala oleh para ulama. Maka necok ke makna isim fa'il bermakna isim maf'ul. Artinya tertulis isim fa'il, tetapi yang nemurat makna adalah isim maf'ul. Mafrudatun fariidah di atas ketanya mafrudah nejok oleh Allah. Pekan Allah Ta'ala nekwajib yang minta ilmi. Karena dengan ilmiahnya ketahubimnya. Makna siapa? Nyawa. Kan di tengah hantu. Yang lundron yang naik pendanya, yang naik ke lung, yang mendung. Atau kadang-kadang lung-lung, kalau kadang-kadang tidur. Yang benar-benar manusia di tengah arwah. Yang minta perita, mendung di tengah arwah. Buka bereh-bereh kita. Lebih parah tanya orang burung yang lempuh jerat. Burung yang lempuh jerat itu dia trip-trip saja. Mungkin-mungkin wujud. Dia tanya saja ke burung. Urung-urung malam, wui-wui. Menyakana pas boleh, mama dia cakap. Tapi kalau tak dengar sejarah, burung dia cakap main. Tapi manusia setengah arwah hana beda baji. Penekan al-jahlu mautun qabla mautihi, orang bodoh itu dianggap ajal padahal belum masanya. Mati kalau truk jatah, kalau merempak ngamalik mawon. Tetapi para malaikat yang selain daripada manusia dan jin telah menganggap kita adalah makhluk yang gagal menjalani kehidupan. Lan Quran Allah Ta'ala nebaga falaula nafaru min kulli firqatin. Kenapa tidak ada, kata Allah. Putra tidak ada, tidak ada daripada tiap-tiap karya, tiap-tiap firqah, arti firqah kelompok, kelompoknya nalan nanggro. Allah Ta'ala nentanya bagaimana pakanhan daripada tiap-tiap wilayah, daripada gata hai hambaluk, yang bahwa gatanya minhum ta'ifatun, ada sebahagian daripada kalian yang mengakui beriman. Artinya ta'ifah, ada beberapa orang di antara kalian yang tugas kalian dalam dunianya, tugas gedanya ini di dunia, bukan sekedar setelah kita mengatakan diri beriman. Pakan han pegali Allah Ta'ala liya tafakahu fiddin. Pakan hana kata yang li Allah. Kenapa tidak ada di antara kalian liya tafakahu fiddin? Hana mecih mandung. Sebab mandungnya dalam dendai. Tetapi harus ada. Benar di antara gedayu. Benar dalam keluarga gedayu. Kahana mandung mesidro dua dro, taci kalan legetanyo sor, liat tafakkahu fitin. Hendaklah kalian itu tafakko. Bermakna tafakko. Menyatakan tafakko dengan aturan makna yang sebenarnya. Tafakkahanya, menyakamu urang pesantren, ataupun dro dan ejak pesantren, nata buka kitab matan bina, tiga go sepo, tafakkaha, ya tafakkahu tafakkuhan. Atiwatan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Yang faedah, artinya pemakaian kalimat tafakkuh. Pemakaian kalimat daripada tafa'al. Kau kepake kalimatnya. Kipan mufum. Nyukunya untuk kupiah tajak upatan rek. Hansi tak baca agama apa buku. Hase gedanyo tak pahami agama menan-menan aju. Menyase menan-menan ka kemang antar. Hana perintah lagenya oleh Allah berat. Usaha gedanyo memadai puhan. Makna tafakko hana piyo-piyo. Leh jak berat-berat, leh berat-berat, leh berat-berat. Hana piyo. Termasuk gure-gure lun bak malamnya. Gure lun. Lagi abi.
Abim la tada ya, menanti kure-kure lun yang lain yang ana mungkin lu sebutkan nama satu persatu. Pu malamnya urun yuk ya air buat balo kau. Pu kecil ni ya tetap pahala air buat. Ilut kabilam no gura elu. Kabil deh, abim la tada ya, gura. Dan menyayangi lu sepunyo tiga tanjai gura elu. Termasuk Walid. Nyenti gure malam dari kelas 2 kena ikhlal he beliau berkeluarga Walid Sulaiman nyen gure lokal dari Tajizi beliau semua arame gure-gure pribadi lo dan bahkan naik dari Kota Kerung naik dari Kota Kerung ino wisi karena lo ngawai nalung jak di Kota Kerung tiar babu di Kota Kodi abut Kota Kerung, duduk pindah dari Kota Kerung, kan hana cocok dari Kota Kerung, kelum mangga cocok, kur lain cocok, mangkelum main kerun nabi ya pegah hana cocok, ne pegah le abu, artinya ne pegah ba abang lum, artinya ba adi ma, wadai nija keluarga lum ni ada yang babu. Kibar temannya, bawa kami berada bu pinang ke dewa Semarangan, me ke dewa Mubi. Ilu dah nak lihat anak mienya, tafakoh anak piu piu, bagaimana anak piu? Menyenat tulis dalam kitab Mantamina, kita belajar terus belajar. Ta'alam tul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin hana piyo pajan baru piyo wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin yang menghentikan kita untuk ta'alum adalah kematian. Sembahyang wajib sampai dengan mati, ibadat wajib sampai dengan mati, pujuk uhdra walahe dengan batin daripada jahil sampai dengan mati hanggemi kubur kejahilan. Bahkan lagi nya kaya yang keruan wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Beribadahlah kepada Allah. Wadah nak ibadah dua macam. Dek tapi kele gedanya wadah nak ibadah sembahyang sembahyang tau. Sembahyang yang ibadah. Olehnya guna ni puasa ibadah. Mesrekah ibadah. Malamnya warna tersantun ni yatim ibadah. Kenyat mentang tunggu makna ibadah. Makna ibadah adalah tunduk patuh mempersembahkan diri kita kepada Allah, artinya melakukan perintah meninggalkan larangan. Bukarna ibadah. Makanya nyoronyo gure-gure tanyo leuh nepeget dayah we biraya. Gepreh-preh truk tanyo dayah. Handa truk-truk teh. Nya ga dayah kala nepeget. Gepreh kerja udaya mana aja nyoro nyoro gure gure tanyo kaget keren langgam pung lo. Oh kerja gak sedot manusia di tengah arwah. Kena angin yang nyong ku mentang udip tu, ku mentang ujaja, ku napat ku bat mentang. Anak yatim tanyo payah tak santun, tapi yang berat payah tak pegat santunan. Nyawa pelu baju, mesti nanti hancur hana santunan. Yang ke yatim muda-muda yang dayo, mianya yatimnya kajilah, nah taju ala kadar. Yang muda-muda yatim dayo nyoba sawat di santun. Dayo orang ke yatim-yatim teman-teman. Yang tak orang yatim, yatim yang kubebut manusia yang bebas daripada aturan agama, orang yang hana ilmu agama. Walakin al yatim yang sebenarnya adalah orang yang belum diberikan ilmu oleh Allah. Allah Ta'ala nampaknya lihat tafakahu fitib walian daru kaumahum izara jauh geyu yang begat gedanya oleh Allah lo ulang dia kata yang entah pakai si entah goimu nyo pakai si nyo goimu kapah dua lengkap barit dua kundah hoi. Oke, Bu. Nah, pokoknya mentang-mentang wilayah kan.
supaya benar orang dalam kampung kita kirim dari apa pun tujuan. Watek kamalim dengar, watek kajian kebun. Waliyanduru kaum mahu, hendaklah mereka mengajari kaum mereka. Purnomai, purnoyai, purnomadoi, purnomacudi, purnomandu, pajan kepurnom. Iza raja'um ilaihim, apabila mereka telah diizinkan pulang oleh guru-gurunya. Tanyo-tanyonyo yang kana dalam dunianyo, kalian pegah li Allah. Orang beriman, yang namanya orang beriman, tidak semuanya diwajibkan berperang mengangkat senjata. Ada orang berperang mengangkat senjata. Rasulullah kali kamu perang beroji, sahabat kali kamu perang beroji, inabi ini pegah, tamu perang lagi tanya orangnya, awaknya matikah ke tukang rileh perang. Manfaat-manfaat ya Rasulullah, ini peperangan kecil, akan ada peperangan yang sangat besar, musuhnya tak kelihatan, dan itu adalah peperangan yang sepanjang abad, sepanjang zaman, karena musuh itu terlalu kuat. Menyambung perang lagi mau perang tanya orangnya, jihad kata letak, tapi ada jihadul akbar setelah ini kata Rasulullah. Nyenekernya li Nabi lihwa perang Badar, lihwa perang Uhud, li atiwawa perang Nabi ini juga. Kita barusan menjalani perintah Allah di atas peperangan kecil, di depan ini ada peperangan besar. Para sahabat ketemanya, ya Rasul, adakah ada peperangan lain yang lebih dahsyat daripada ini? Nah, ini pegangnya Rasulullah, lebih raya perang uku katanya hanaruh leh temu perang mungkin, tapi anak-anak cucu katanya, keluarga-keluarga katanya, umat-umat leluhur katanya, mereka lebih susah pada di saat untuk menghadapi para musuh-musuhnya. Nah, dan yang lebih para sahabat yang teh teman musuhnya ni Rasulullah, antara lain namusuh rayu, namusuh hubud, namusuh iluah, namusuh jalak. Artinya lengkap yang mereka hadapi nanti pada akhir zaman, musuh terkuat berada bersama mereka. Asyaddu a'dukum nafsukum, musuh terbesar dalam udib tanyo kan kafir, musuh terbesar dalam udib tanyo kan iblis, musuh terbesar dalam udib tanyo kan dunia, musuh terbesar dalam udib tanyo kan keluarga. Tetapi salah-salah tak jaga, mereka akan jadi musuh. Sawati musuh yang raya, asyaddu a'dukum nafsukum, musuh terbesar dalam hidup kalian adalah nafsu kalian. Nafsu amarah di dalam. Makanya malamnya kita nyotayak bernyo, kaja tiha kapo geno lung lungja, geno urun rolinja, geno berduduan. Li wasiat ya Rasulullah, ada wasiat Nabi di atas tubuh. Nabi nekun bagudem kun aliman nyawasir antara lain, jadilah engkau itu orang yang belajar ilmu agama. Tantangan ilmu pegah lagi menau ilmu lu yang ublo-ublo, tetapi mantang na takti, mantang na bukti. Padung-padung boleh engkau likun Allahumma gfir lahu warhamhu. Abu di belah-belah di wadayan nadayan baulungi wadayan lumba dak lumba tidur-tidur kenan abu mentang daya-daya mentang ini pegah bal. Nah, tapi ban woi rumah sakit yang woi ban daci mentang ini pegah bal. Nah, yang lewat abu hot lumba dak mentang katanya pengajian pun yang kau likut pengajian di Tanjung Beridi mentang pak masjid Tanjung Beridi pergi salim dun. Nah, pergi salim dun dia turun Tanjung Beridi. Hai lu yang tahu li, ha nak sehat. Cuman tak baik berkhan dia. Nyo ke mana mau tengkurun doa-doa urun malim-malimnya. Kah sakit, hai ke bedah, mantang sayang gitu deh. Bek tapi ke ulama-ulama nyo anak sayang gitu deh. Nyan ke bedah dua ni apa gak? Bak ne dua ne tu biar tambang dalam kampung. Niak hai ketanyo dalam masyarakat. Nek dia tiap khutbah jemaah, nek peringat ketanya umat, kenapa? Itu tanggung jawab. Tapi manteng rame saudara tanya, yang pegah dro umat Nabi Muhammad,
di saat na urang pegahaba selamat, kita membenci. Kenapa kita benci? Karena kita sebenarnya tak punya hati untuk agama. Inilah kuncinya. Pekan hanapun hana ate tanyo ke agama. Karena kita sebenarnya sudah termasuk orang yang melawan agama dari dalam. Alasannya kenapa? Karena ada kebodohan. Karena kadi kuasai le syaitan. Nekun le abu. Hai. Tak pegah te ha. Mian tegadi na tajak-jak na sehat te. Tak beri amanah te ha. Kan amanah ulun. Amanah Nabi ni yo bagi tanya umat. Putra amanah ya. Kun aliman kata Rasulullah. Pegah te abu uri Islam kusuh yang na ya je. Nyan peteh nganan peteh bukan wa Allah. Wate orangnya nate abu pegah-pegah na urang nyanya ke. Urangnya wah ada yang abu pegah di daya payah pati di waktu ning kau ligeut. Untung na rekaman. Untung na media. Kalau seandainya tak ada orang yang merekam, sungguh banyak orang mengatakan itu rekayasa. Urangnya wah tidak dengar nate abu tak buta gedrot. Tapi babi melingling di mata, tapi beliau telah pulang. Li wasiati Rasulillah, wasiat Rasulullah telah beliau sampaikan yang mungkin disampaikan baginda. Pe amanah Nabi menyebutui tanyo umat Nabi Muhammad malamnya. Hai mutoi ka mutoi. Acara-acara memperingati Maulid Nabi. Menyebut gedanyo diang na di sini khususnya panitia, mantu masyarakat, bantu urusi-urusi luntuan. Yang na di sini yang kasepakat gedanyo. Tapegar acara memperingati Maulid Nabi. Maka ingat hai syaram doa bekjir kepengkhianan menyatanya takui na lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang Nabi ni dan Nabi Muhammad kalah lahir di atas kehendak Allah, di atas rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah telah berjuang. Apa perjuangan Rasulullah? Innama bu'istu mu'alliman kata Rasulullah. Di antara hikmah Allah Taala pergi pulahir lo mudunya nutus lo sebagai nabi akhir zaman dan yang lo pegahnya berlaku hingga dengan ba'da kiamat kepada Rasulullah. Innama bu'istu mu'alliman. Tugasku di dunia. Tugas lo muronyo mu'alliman. Pernah umat hamba Allah yang na dalam dunianya. Pula yang pernah oleh Rasulullah ilmu fardhu'in, imtiji. Ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid gepemudah ingat uronyo bek kepikele gedanyo kana nama uronyo tastafi bek nepikele bro dan tiga pekat buat tastafi yang aliran baru konku tastafi yang singkatan daripada tasawuf tauhid fiqah fiqah tauhid tasawuf nekun tastafi tas tak tahu, tak kedua tauhid binyan fiqah nyan ada bahasa zaman keken ilmu yang fardhu'i. Tugas Rasulullah sudah inabi ini bega putra yang lun perno kata sampai mumpu kud aliman benar ditanyo tunggur malik menyatanyo butuh umat Nabi Muhammad bermalim kebanyakan yang keken alim punya ilmu dan mau mengajari orang lain. Selanjutnya mengamalkan alim. Haiti melip. Bagaimana haiti melip? Idenyo kadung nan kadra, kadung nan kada gejuk li Allah. Nadanya li sahabat ya Rasul. Ya Rasulullah mau nialuh mana malim bagi muta'aliman. Kun muta'aliman. Bersetia kata dengan ilmu agama. Menyebutui kata umat lu. Menyebutui kata ada pegah roh hamba Allah umat lo tugas kata ya bukan sampai jir ya Rasulullah lun halu rempok jangan tapi tapi ya Rasulullah ah wate keker mutali na gure na murid na kitab tanya jawab mengeke yang keker yang bukan ya Rasulullah ilmu yang lagi yang cara halu rempok pegang handa demai Jum'oh dah long ya Rasulullah. Long kampung ni pala long kia je. Long kena jahat kena ya Rasulullah hantai biaya. Menang-menang lah cerita. Nak berkali Rasulullah. Baik putu wata.
Mantang dia kata kelompok yang jelek. Kelompok pun ya Rasulullah. Kun mustamian. Buruh kata urung dengar agama. Beruh kata urung pekabih. Nyoy tanya malam nyoy kan urung berenmu. Walaupun kepegah tabligh akbar. Nyan tabligh nyan bahasa Al-Quran. Balagha yubalighu tabligan. Tabligh nyan sabah tipet daripada yang nabi Rasulullah. Siddiq tabligh. Amanah fatanah. Menyatanya urang Islam hanjir iya. Menyatanya urang iman hanjir iya. Gaya pegah ubin ufum. Putra yang jilat yang pegah. Balagul anni walau ayah. Malamnya bertanya urang lang kelompok urang dengar. Kun mustamian. Jadilah kamu itu orang yang mendengarkan agama. Jadilah kamu itu orang yang mendengarkan ilmu. Ya Rasulullah, ilmu hangkurun pok ajak tapi-tapi. Bukan hanya lupa dengar tapi-tapi. Ya Rasulullah, lom letak masalah lu. Lom urang kathir. Lom pulat. Lom menau. Lom medik. Lagi Allah tanya dia yang mati. Orang jaman yang dayung hana beda-beda tak sama udah bilang dunianya. Jadi orang berkali Nabi. Kun muhibat. Menyagata hantar lupa dengar tapi. Kun muhibat. Buruh kata urang yang sayang kepada urang leh macamnya. Buruh tanya urang sayang ke urang alim. Buruh tanya orang sayang ke orang jabut. Buruh tanya orang sayang ke orang yang dengar ilmu. Walatakun khamisat. Jangan kamu termasuk kelompok yang kelima. Fatahlik. Maka binasalah kamu dunia dan akhirat. Nyo dukum menyatanya nyo umat Nabi Muhammad. Menyebutoi dan nyo tanya kenodek. Terima wasiat Rasulullah. Kepua ke yo yakbut. Kepua ke yo yakbut. Kepua ke yo jak tanya ke majlis salib. Alasannya, alasan geyo ya ben, supaya ngat hadir ya tanyo kalah. Ngat ya tanyo kalah. Pakan geyo ya dro kalah. Karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kepeli ya ben, ngat na ilmu. Kepeli ilmu ya, ngat katuli Allah, ngat na aturan. Kepeli teman tak tahu aturannya. Ngat mati kelang Islam nah. Kepua ke ya buat. Bek mati di luar Islam. Geyo ya buat ngat mati lang Islam. Pakan bumeceh mati lang Islam. Allah nepe hara mati kecuali berdalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hara mati kecuali berdalam Islam. Gimana cara ngat mati dalam Islam? Ngat mati dalam Islam berselamat iman. Gimana cara ngat selamat iman? Bukan tim amalkan Islam. Kiban cara tak amalkan Islam. Benar ilmu agama. Tak pegah berangkat pun. Berangkat khawajir daya angin membalik. Berangkat khawajir daya angin gure. Tetap yang pegah intinya. Tanya kuyu ya bud. Pekar manhai daya bud. Karena iblis. Di malam ibu, ketika malam berhim latah, malam nama jelih nalim, tak jai masalah, tak jai kodat. Karena iblis dikali kepegah dalam kitab, dalam kitab Hilyatul Awliya, buat iblis, iblis yang semikir sebuah sekat. Yang naik semikir oleh iblis dalam dunianya, tak siapoh masalah. Putra, itam urim, itam tujuan Nabi Adam, berkeruk urim jambut. Awalu ma yaltabisul iblis ala ibni Adam yasuddu anil ilmi. Cara paling efektif iblis dipancu keturunan Adam. Tanyo anak Nabi Adam, tanyo cucu Nabi Adam. Lang darah tanyo ma, na darah Nabi Adam. Lang darah tanyo bang, na darah Nabi Adam. Na darah Siti Hawa. Nabi Adam dengan Siti Hawa, kedua-duanya Allah Ta'ala ciptakan di syurga. Oh, wajah duduk dengan kehendak Allah Ta'ala namanya kena dunia. Pakan namanya kena dunia, ini jailun filardi khalifah. Betek padalah Nabi Adam pajubah huldi. Tanyuh anak hak pegah. Pura yang kepajuh, kepajuh. Pura kepajubah huldi, kepajubah huldahum bina. Yang bohnan huldi, iblis tukang yang pegah. Adam, kepajuh bukayanya. Bukaya pula ya. Allah Ta'ala kali getang balung wala takar wala. Nampakali Allah Ta'ala. Jangan engkau dekati. Jangan engkau dekati ini pohon wahai Adam. Yang lain, wakula. Makan olehmu sesuka hatimu.
wala takrabah hadhi sajarah, jangan kamu dekati ini pohon. Ija iblis. Engkanya iblis. Ya ha Nabi Adam. Ada yang kebukahnya kamu doi. Tapi kapetih lu kapan jauh. Nyoro-nyoro lu payah kutubi dalam surga anak pegot pegot. Gara-gara anak kepajuhnya. Allah Ta'ala kalau kebukah apa lu. Hanya kapetih Nabi Adam. Awai naji hinai dalam. Baklum jemun hang gebi pajuh ti yang bancara di iblis. Puba alenyo kedeng le Nabi Adam. Ini sajaratul khuldi. Ini pohon abadi kata iblis. Siapa yang memakan ini buah, maka dia selalu dan selalu akan berada di syurga. Ketika Hawa tak pajuh. Yang inan asal mula. Dailum hang aku pegah ceritanya malam nyona buat balain bela babendu. Ya nah bato orang pangkai dabe hidro kujamun dabe budak dari dah kompor dia ya. Rubuh dari mi kadan buah. Bagi yang baju dari mi pun dah berji. Hidro ni dia kena ayam parmon tu dia kena la bato anju. Benar la pangkai beu. Budak tim dia be. Ne pegah le Allah Taala ne puna kat ne puna katanya karena Nabi Adam. Ini jaidun filati khalifah. Kalian ada yang orang tuanya, pembuat ada yang orang tuanya, yang dua tiad menunggu menyekir Rasulullah. Bila Nabi jadikan dunia ini ad dunia mazratul akhirat, tanjung hadir sekali dalam dunia. Udipkan ini orang, kerja anak putar mabih dah. Kali tu mabih mulai di tengah mati bagelit dunia, mati katnya, gadel dunia. Baca pikiran dunia di tengah mati. Faedah mengedro tetan mengpura mati tahanan. Kali ibu boleh ke? Tawagapnya mak tanya, ya tanya keluarga tanya. Maka lagi tanya orang, nyo tinggai tawa dalam surga. Nyo ini orang tanya, minta cara butuh dalam surga. Menyo tanya tujuh Nabi Adam, haram wala muraka. Iblis karena itu puah nangon ni. Ikut ibu ngutu ni. Kibang cara ibu membuka rahasia dalam kitab Hilyatullah. Dia cara iblis menghancurkan anak Adam, menjauhkan mereka daripada ilmu agama. Nang kerja tunggu, watir tenaga buat kop jaipu. Lepu alasan. Han jadeh dah buat. Adi malam gue melatah, malam gue uragam, pas kata jauh kubiah, kata gue berumur. Pegang lima nengnya hon naja nya ya hai hai lu jawab lah tah gue malamnya mana ku bahlung hero ku pegon mai kah hanya ku bah hero ku malamnya nan tepu ai wen purut ku ribu no tepu mang ki ban mah menah hayang nekelung be naja kah naja deh eh bah hayang ku purumo yang budoi mang ki ban cok purumo patau lampang ku eh atau nda mai melasa set mai kuli iblis ha kan purumo dayo iblis kai tu maya le iblis tanyo te ka hai pengur le ida mangrane ida mangra purmo awat te urobe ke tanyo urina kamu manga bui pitam nan tiba-tiba kali ta cok jelebab ida ne ya buat kata cok tah ta patho pitam ke tanyo le yah namnya hai hota na ja yang katia lu kuni ya buat aku pakki te mai lu handak yang taho ya nejok lang kulah nerha ngadu nyangka mai iblis hana tei pengundron karena jemot ni abu abu mentang mentang agi jo nyang nyang jin nak ke tepo be ura ni nyang ku pegah abang no ngam ho nak pegah abang satu dia ceh sehat mah sehat ya kira ni amu mangi ajire tengah hewe jangan karubah hati jangan. Tanya tanya yang buat kata pulung di rumah sakit. Tahu di rumah sakit kabeh buka. Mangkipan mang karubah bah menang ke di entri tamai rumah sakit. Mangat nak tekai mati tamai entri kat fuh darah. Maka hidupan pada ibu hubat. Menang di pihak kesimpulan. Kan hana sayang kan ni. Bek salah saya. Nyairon nabian pegah hana rasa tentang rontok yang nane. Igok tar. Ilo kam ninga ya de tapu nak pegah. Edo nanti mentang menjak-jak langkunya ai.
Artinya nalah. Allah Ta'ala kali kepegalan Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau ladukum an zikrillah. Hai manusia yang beriman, menyangkat tak beriman, baik sampai kata di pengelianu, baik sampai ipengelih harta, ipengelih jabatan, ipengelih macam-macam, niat atta yang nabak kata, kalau mendetek rahmat bagi kata, kullu ni'matin la yukaribuka ilallah fawa baliyatun. Setiap nikmat yang kita katakan nikmat, tetapi setelah kita dapat, kita tidak bisa dekat dengan Allah dengan pemberian itu. Fawa baliyatun, nyan balang. Na nu, na lakawa, na perumoh, na jabatan, na harta, na nyuh, na ji. Lih, na tanya menduk, jukup tanya dengan Allah. Nyankan rahmat berbalang. Sebab gejuk nyan di Allah Ta'ala sebagai cobaan. Baik kaya hau kerja lung jauh daya hendak pegawa mai pegawa udah yang lung mah lung tamai pulanya jauh daya jut daya tu daya pula bayar ke kalau kepegah golok antar malam kepegah lima bayar punan debur ana nyawa tiga tiga dipegah tamai pula ini jauh daya yang tu ayah nu daya ibu ini jauh daya. Makin baik kah? Hai tak jauh ada kelakai aja. Anak mohon dah jauh. Anak-anak mayak merah tak punya udaya. Yang kibai itu merah, kibai tak gunggu. Ngadai. Kahana jadi? Peka abu imi beli. Gecok kesimpulan leah. Kahanjir bak ma sayang kan. Anu kaite mai kahanjir. Ayah kajir. Kajir bak ma, jir bak ayah, jir bak anu. Karena mantel nek behana moh tak lagi di. Oh nama nalu mbak. Hua yang kata tiap dah kita yang lima cii. Aku nak indah tiga mudaya, aku nak indah tiga mudaya. Yang dah kena mudaya mudaya. Hayangnya daya dah. Daya bulan. Hai. Anik banyak mirah kata ji kena kata ji gede. Nyan sabah anik kata homo babi. Menyahai le kami ibu ika puo kena aku nuk bibu ku drok ku codok menyahai ka maguan wo kah kah nak tiga kubi nyam ben dengar jo ne poe te becak me udaya nian ne mutangun kan cukup jae kejadian itu yang menang-menang kan sabe mutun nantukan pekan iblis akan ditambang rata sago yang jelas getanya bujuh dengan ilmu agama nantukan iblis diusaha dilah daya. Menyentanya kajauh dengan ilmu pasti jih akan berhasil dipungut manusia. Al-Jahlu Rasul Kabisa, dasar kebodohan, dasar kejahatan diawali oleh kebodohan. Kenapa orang hari ini berbuat jahat? Tak orangnya gedayu pakan hanata temayang, pakan tabuka aurat, pakan pulan, pakan kulit. Singkat cerita, lagi bahasa orangnya, kenapa banyak terjadi pelanggaran syariat Allah? Kenapa banyak manusia menyakiti perasaan Rasulullah? Pegah roh umat Nabi Muhammad, pegah roh hamba Allah, pegah roh Islam. Itanyo Islam itulah, tapi hana aman uronyo dengan Islam. Seolah-olah Islam uronyo yang nama gedanyo sudah menjadi bumerang dalam kehidupan. Gedanyo selalu dihantui dengan aturan-aturan Allah. Kok bisa? Kita orang beriman, kenapa tak nyaman dengan aturan Allah? Kita orang beriman, kenapa kita tak tenang dengan aturan Rasulullah? Kita orang Islam, kenapa masih terjadi permasalahan? Kenapa masih terjadi kesalahan-kesalahan? Yang dengan kesalahan itu akan mengundang kita dalam neraka Allah. Padahal Allah kalau dipegang, kum ampusakum wa ahlikum nara. Kenapa kejahatan hari ini banyak terjadi? Tanya nak pegang ke kau? Nyo malamnya dakwah, dakwah awak menatah? Nyo pula menatah, menatah pula. Nyo dakwah dayo malamnya. Maka utamanya gedanya milik. Olehnya kepada para tamu undangan, geberifahlah panitia oleh Allah Ta'ala. Karena ditanya malamnya, dadang pada posisi wal takum minkum umatu yadumuna ilal khairi. Kita berdiri pada posisi depan untuk mengajak umat Nabi Muhammad, mengajak manusia, mengajak hamba Allah untuk mendengar amar ma'ruf nahi mungkar. Etna na tanggung jawab tanya malamnya dengan agama Allah. Etna ditanya tanggung jawab drawa turunnya untuk tahu apa Allah. Maka inilah permasalahan yang perlu kita pahami wahai uruci-uruci tua. Iblis berikut al-ilmu nurullah diilah daya al-iblis karena ilmu yang merupakan cahaya iman
yang nepuduh li Allah Ta'ala dalam dada hamba-hamba yang sayang li Allah. Man tak berna pekan akai tegolong gun. Tak yang berna pekan katanya mantang tak kubut jahat. Nabi ini jawab menyanyian katanya. Al-ilmu nurullah layah di ilaman asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Tetapi ada sebanyak apapun ilmu yang kita dapat. Tak yang berberangkaban yakin. Ada berangkap sampai-sampai saja. Selama kita masih berbuat maksiat kepada Allah, selama itulah ilmu yang kita dapat tidak berfungsi untuk terjaga katanya daripada neraka Allah. Makanya ya betul-betul ngat ya tanya ke Allah. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Sekali lagi lu berterima kasih kepada Bandung, urusi-urusi runtuhan yang ada di sini. Baik tunggu imung Tuhan Pet dan Tuhan Lapan dan mandum tokoh-tokoh masyarakat. Kepada kedua pemuda dan segenap unsur pemerintahan yang nadil sukunnya. Baik daripada Bapak Camat, Bapak Daramil, Kapolsek, dan KUA dan lain sebagainya. Yang senantiasa selalu berjalan bersama. Kita ingin menjalankan amanah Allah. Ingin menjalankan wasiat Rasulullah. Taji periksa syahram tuah malamnya. Ube ase getanyo periksa. Taji le getanyo timang-timang dengan jiwa getanyo malamnya. Sejauh mana kita telah memahami wasiat Rasulullah dalam jiwa getanyo. Nyo taji timang-timang malamnya. Baktanyo naga amanah li Allah bermacam-macam amanah. Yang paling besar amanah Allah bagetanyo adalah amanah iman, amanah Islam. Kalau amanah iman dan Islam masih berjalan, berarti kita masih mendapatkan rahman yang dasar daripada segala nikmat yang dikatakan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad adalah sumber rahman Allah di atas segala sesuatu yang kali diciptakan oleh Allah. Maka malamnya sebagaimana berita bab panitia bunuh. Dan ini adalah amanah daripada gure-gure ya. Gedah yang nyu berikan kesempatan dan waktu kepada para hadirin muslimin dan muslimat. Geyu buka sesi tanya jawab yang menyangkut dengan ilmu agama. Artinya apapun boleh kita tanyakan karena tidak ada masalah dalam segala kegiatan kita umat yang lepas daripada ini agama. Dunia hanglah beragama. Ad-dinu asasun, agama pondasi. Dunia dijadikan di atas aturan agama. Hilang pondasi, hilang bangunannya. Kalau kita cuma menyelamatkan dunia, tidak menyelamatkan agama, maka dunia tidak akan pernah kita bisa menikmatinya, walaupun hanya seala kadar. Ad-dinu asasun, agama pondasi kehidupan. Tanpa agama tak pernah ada kehidupan. Islam adalah sumber solusi bagi segala umatnya yang masih berada dalam dunia. Islam solusi kehidupan. Orang-orang yang tak mau menerima Islam sebagai solusi, maka jangan pernah bermimpi kita akan bisa hidup tenang dalam dunia. Nyantungku rumus kehidupan. Maka nibak malamnya ilun selaku pribadi di hati amanah lun cicoba lun puja. Andai kata nam pertanyaan ba urun ro nende hana bisa lun jawab han male ya lun. Artinya lun keje bega nyo pertanyaannyo lun hana mupo na kure-kure tanyo yang akan menjawab. Hana terjawab sih masih besar, masih cukup banyak lajenah-lajenah dalam pesantren. Memang han terjawab. Tajuk pertanyaannya malamnya pihak terjawab nih. Kalau kamu syawarah hana terjawab nih. Sebab kadang-kadang hana lebih dingin. Maka ini pertanyaan akan kita kirim kepada lajnah. Artinya orang-orang yang telah dipercayakan untuk melihat landasan hukum. Nah lajnah Dayak Mudi sama Langa. Bahkan yang dibuka untuk umum. Menekalan bak Facebook hitna. Ubiraya jujudul lajnah bahsul masail mudi mesra samalanga drone temayang inan juti pertanyaan nyan insyaallah na urang jawab gulo kita kon sapa
mertoboh kita pinjam dalam gudangnya. Dalam setiap hari tak kurang 25 guru-guru agama, gure-gure pesantren yang urangnya memang kada tunjuk khusus buka-buka kita. Setiap pertanyaan daripada masyarakat yang ingin mencari landasan hukum, tinggalnya daya. Hai dungku, wahai gure yang tua, lum kampung di pulan, dah pegah halaman mendamajur, lum nama salah, hana lum tuh cok ketimpulan, kejadian lagenyo, tiban hukum gure, insya Allah. Hana terjawab dalam ininya, mau tengok tunggu kana jawaban. Hana nak cayang ini, na lajenah lo, lajenah daya Raudhatul Ma'arif, daya hayah jadru. Nyainan nagure yang kana percaya untuk jawab hukum. Nekalan bak Facebook mudule, lajenah Bahsul Masair, daya Raudhatul Ma'arif jadru. Hana nak temayang ini, na lajenah lo. Orang yang cuma geprek. Tanya kadang hantar kau ayah apa ketemu. Tapi buat ke tanya untuk Tuhan jat mengkalir dengan hukum Allah. Baik pejat. Udah pelanggungnya nyontoh siap. Hai tak tanggungjawab dengan Allah Ta'ala dunia akhirat. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini pura-pura. Pertanggungjawabannya panjang dan luar biasa. Kan pura-pura. Nyodep nyodep kegura-gura. Atau panena udep kegura-gura. Ati-mati bibit. Gak perang berusaha, perang pura-pura, ente bibi. Rencana minta syahid, tim-timnya cahuh. Karena hansip syarat. Yang hansip syarat merupak. Yang hansip syarat lagi apanya? Nalom lajenah besar. Daya Darul Munawarah bukaku. Daya belah-belah deh. Olinya nalajenah Bahsul Masair. Daya Abuya, daya Rusalam. Nyen kan nanti pek pak Facebook, pakan nanti pek pak Facebook, kan keria, kan keujuk, kan kemudah-mudah. Hari ini adalah zaman media, maka gunakan media yang na bak jarawa gedayu. Nyoh adalah haba urung jamun yang kagak jauh. Hana raya nyuk dunia nyuk, golong na tanyu yang kepegah urung jamun. Nya hana raya dunia nyuk ane, ubek palut tagai dunia. Naraya dunia, hanaraya ube palit dunia. Uronyo tru atau kepegah leun Tuhan. Tinggai ketanya uronyo tanya kalen nang rote. Walaupun hana tru saja, tapi dengan alatnya bisa. Bahkan tertulis nang media. Uronyo tanya pegah-pegah apa hajen ke media. Memang media uronyo tempat pegah apa? Ikop di dakwah uronyo ke media. Copi pai kubla barang. Idrawan minta kedimanya buat hanjir bape. Mereka tetap jelbab baru. Thilap cingklap. Ya tetap lip baru. Tetap produk putra gorden modern baru. Yang buruh hampir. Berat ke Jawa Airon. Penekan oleh Habib Umar. Wahai muslimin wal muslimah. Jadikan media sosialmu. Jadikan medsos. Titipan Allah padamu. Sebagai alat bantu memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Tikret tulisan tanya tu mulai payah tanggungjawab tunggu ber. Tikret tak tu mulai hinaan bape lihat tak tulis kalau kata tanya orang nak fikirnya pura-pura. Makanya hukum Facebooknya. Wate tanya orangnya tak pegang na Facebook, na WA, na pulat, na pulit, na nyo naji. Na fikirannya mu Facebooknya hana hukum. Mu hukum. Pura hukum. Bak setatuh ikut hanjat komen menyehana lelaki ini. Nah orang tengah hidup mulai je, tulis Pak Pedro, tanya itu yang macam pep-pep perinan, Pak Sedat tu juga yang kurang aja. Pulsan tanya macam pep-pep Pak Sedat tu juga. Menye perlu yang pep-pep Pak Sedat tu juga. Tanya tamang Pak Sedat tu juga. Nyan bak umpama kita masuk rumah orang. Tanya tak tamang lah rumah juga, payah lah kaya dinu. Payah lah kaya pendapat Pak Pak Sedat tu. Hai lo rencana aku nak temulih, tiap imbok. Dia lom komen bahasa datu hidron baklum nak pendapat baju menyaikun hana urusan nyan ilum adan roh kutulih ke roh bekaya komen-komen ku komen ke roh kudumpu ke roh kuhai kukulih kuapuh hidron nyan hak gom orangnya tak bebas bebas bak urang hana agama bak getanyu hana agama
hanjir bebas-bebas tak kenam aturan Allah. Tidak ada persoalan dalam dunia ini yang lepas daripada pantauan Al-Quran. Tidak ada persoalan dalam dunia ini yang bebas daripada hukum Allah, daripada aturan Rasulullah. Allah kalau nak pegang dalam Al-Quran, inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Hai manusia, lon yang pernah kata dan buat kata juga lon yang cipta. Menya Allah yang cipta, berarti ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Menya tanda pegang tengku jaidat, hansit minet, hansit jemt, nafah yang ditanya pakai terlalu banyak. Satu nafas mesti kita yang bertanggungjawab. Nah tak pakai nafah yang keingat ke Allah ataupun hana. Nah kekuatan yang nak bagitanya, putra yang nak bagitanya orangnya. Maka adanya sebenarnya adalah wadi'ah daripada Allah. Wadi'ah, kibancara takut imang wadi'ahnya. Allah nekun dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu alallah. Wahai manusia yang beriman, jangan coba-coba engkau mengkhianati agamaku. Wala takunu ala rasulillah, baik kata khianat nabilu. Wala takunu ala amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan pura-pura kalian tak tahu di atas amanah yang telah aku pundakkan kepadamu. Menya Allah Ta'ala ni pegah amanah yang kalian kita pegahnya. Amanah Allah Ta'ala luah. Pegah amanah yang deken dengan amanah. Lagi amanah yang nabi Rasulullah. Rasul kita yang punya siddiq, punya sifat siddiq, punya sifat tabligh, amanah dan fatanah. Mantum rasul nanti punya gedanya umat Nabi Muhammad dalam setiap ada acara dakwah dan lain sebagainya, selalu saja ada ayat yang terbaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Muhammad adalah teladan gedanya, uswah gedanya, tempat berpijak. Sawa Nabi Muhammad idola. Jadikanlah Muhammad itu sebagai idola kehidupanmu dalam setiap pergerakan, dalam pembicaraan dan lain sebagainya. Nabi gedanya dan nabi-nabi yang lain berbicara terhadap kebenaran. Yang beliau sampaikan adalah perintah Allah. Yang beliau sampaikan diterima umat karena amanah apa yang telah beliau bicarakan, yang telah beliau lakukan. Dan pakan berjalan keikhlasan yang nabi Rasulullah sampai genuronyo mantang bertahan dakwahnya. Walaupun kita sudah sukar mengamalkan, pakan sukar karena banyak hal yang kita lakukan yang ile-ile yang kakak ulikun bertentangan dengan amanah, maka sukar kita nyomak tak ubat. Tetapi betul-betul insyaAllah bajur-bajur akan mengubah oleh Allah bila kita punya keyakinan. Nabi ini pegah yang terakhir adalah fatana, orang cerdik. Nanti orang cerdik ada kekerun cara kan orang tuntaran merah peding. Yang kekerun cerdiknya takti yang sebenarnya cerdik itu. Nah orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana yang dikatakan dengan cerdik? Siapa sebenarnya manusia cerdik? Nabi ini jawab, manusia yang cerdik adalah manusia yang selalu ingat terhadap kematian dan dia tidak pernah lengah sedikit pun untuk mempersiapkan dirinya kepada akhirat. Kenapa? Hakikat kehadiran di dunia hanya untuk bertemu di hari kiamat kelak. Orang yang cerdik, orang yang selalu memikirkan nasib akhirat, bukan memikirkan nasib dunia. Menyegedanya sampai dengan malamnya, mantang tak bayang-bayang keindahan dunia, sampai dengan fana tanya, tidak akan pernah bisa melihat akhirat. Mana orang yang kada dunia akhirat? Nah, patanda orang yang kada dunia akhirat, orang hana susah le dengan dunia. Tahu orangnya kan tanya jawab pun Quran yang jawab. Karena agamanya sumbernya daripada Al-Quran. Allah Ta'ala nabaga inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dunia sebenarnya tempat penuh dengan kegundahan. Ad-dunya darul hadar. Dunia tempat susah, dunia tempat gundah, dunia tempat fitnah, dunia macam-macam. Ad-dunya zulmun. Dunia ini penuh dengan kegelapan, yakni dihiasi dengan segala macam kejahatan. Tapi nauriang lang dunianyo yang udep ganyan santai tanpa ada keluh kesah dan susah sama sekali. Faulnya inna auliya Allah. Allah Ta'ala yang beritahu.
menyana perle gata be susah dalam dunia nyaitanya mendumurung susah dumpu susah hade na peng susah hana peng susah na rumo susah hana rumo susah nana lako susah hana lako susah na rumo susah hana rumo susah na aning susah hana aning susah na melinte susah hana melinte susah kemana ini pun kan na melinte kasenang tiad na dua lehoro katuha tapi kuah tidur dok kagak melinte ya berbaji iya kan iya pura-pura iya bibi rimu angkut kamu rimu bulu puyang nabi honda ya tua ni bulu kan tau ini yang terima musibah tak undang ulang melempah jai tak perih melintainya nah rupanya ya Allah harusah leudeng yang kalau nak promo susah kata yang nak promo tekan nak promo lebih susah anak kedua kuba anak kedua oba uriang nak rumo susah uriang nak rumo tiput apa gak susah uriang nak rumo bu salah pegot kata lah hidup kama kata wadah ngewithi tega ih dalam kebuka kama tega leudeng kebuinan ngewithi aku pikir ngat doa kuja manyo bu kambeo dalam kam mata lah lo hanaman kula noyanyo nan tu jana man pike akhirat inau e tapuduh pikiran akhirat alhamdulillah lang detiknyo tanyo aman makanya kita diarahkan untuk terus berhijrah aman tanyo lang noyanyo aman tiba naman cok badan kubah inau lang dunya cok ate cok pikiran kubah ke di akhirat senang tanya udip lang kubu tinggal di mati itu puhan hai ramai orang kan kamu doa kan bersenang ya tapi ini nak indah nak duk mencawara nak bikin nak duha apa ini nak duha lepan ini ya nak duk sun nak patah lepor ini pak sun lepor mengkar nangkir mentaduri dan ku cara mahu ini golem lah golem mati tanya orang kagup reh kiban kena mencawara kiban cara nak senang lang kubu nak cara kiban cara so golem mati ate tanyo bekana ulun pujerat nya dari malam nya maju nya dari nya tanyo ku pegang mano berade judul ketanyo manusia setengah arwah ngat bit udep kan arwah badan menjajak lang dunya pikiran ngan ate bekana dalam yang lahat nya insyaallah taala malam nya aman udep tenang nyu nya kalau kubu tenang dengan wate tingan ketanyo ku kuburan nya hanta jetli pun kejahatan teingat ke akhirat berarti na neraka kita tidak akan lagi berbuat maksiat nyo tujuan ji tapi kita nyo tak pegah drum iman pegah pulan pegah pulin pegah nyo pegah ji buat tad buat dia buat sana pegah drum iman pegah drum Islam kejadian kan nyo ke nyo yang ke pegah li Jibril ilum nyo saya kuna pegah buat drum selanjutnya terserah drum mau berkomentar apa, mau berbicara apa, terserah. Bukan dekat le Jibril. Wahai Rasulullah ditanya yang Jibril, wahai Jibril, kabari aku tentang neraka. Kepegah le Jibril neraka, kepegah neraka takkan neraka lada neraka nyu neraka di kami kepegah mendu. Truk pak sabuk neraka kagigim, neraka wailun tu iya mana kepegah aku. Nampak tak le Rasulullah singkat cerita kagigim. Lihat kepegah neraka le Jibril, lihat kepegah neraka wailun. Pingsan Rasulullah. Leuro le malam Nabi nikli hana pio pio hana nepajo makanan hana jek iya Rasulullah. Karena gunda nyodup no cinta Nabi kegetanya umat tidak ada yang bisa mencintai kita dengan sepenuh hati. Tidak ada cinta murni dalam dunia ini kecuali cinta baginda Nabi Muhammad kepada umat yang setia dengannya. Lain nemu cinta pura-pura. Ma tanyo ya tanyo berangkat kau. Hana cinta tanyo ke bibi. Rasulullah dari pun lahir tinggal ke dunia. Sampai dengan urut kiamat. Kena meninggai mentang ke pegah ke dunia. Ke keluarga ke pegah. Tanyo ke pegah. Urut kiamat ban jaga. Ban tubir daripada alam barzak. Tanyo ke dunia. Itulah baginda Nabi Muhammad. Pernah pegah dari Rasulullah.
Umar dia kata yang Pak Jibril. Jibril dia jawab dengan kejepangkan ke Rasulullah. Nabi yang kebayang-bayang, umat Nabi Muhammad hanalan rukam ni. Yang nebayang oleh Nabi pun, tanyo. Tanyo. Hana di antara tanyo umat Nabi Muhammad yang tamam dalam neraka. Tiba-tiba Jibril berkata, ada neraka Muhammad. Yang dipegah oleh Allah Ta'ala kebanyakan daripada athon rokanya yang kau mengetah yang keinginan pingsan ke Rasulullah ucap Nabi hana dipegah apa wadah kasadar Rasulullah baru ditanya yang balik Jibril butuh ya daun pegahnya butuh pantuli habiah sejarahnya nebuka dalam kitab Dakaikul Akhbar nebuka tentang dalam kitab Dakaikul Akhbar tentang hadis Rasulullah bak masalah urut kiamat dengan hidup pada hari kiamat. Artinya dalam hari pembalasan. Nyan bab-babnya. Kun Jibril. Wahai Muhammad ketahui oleh. Menyertakan ini tayang lidron. Na umat dolan roka. Na. Payahlah jawab lagi na Muhammad. Bagi kejun dron tengok. Memihai Jibril na umat lung lan roka. Tengok kibarhi le umat lung yang tamang lan roka. Kibar ciri-ciri umat lung yang tamang lan roka. Nyo nanti maal bo. Najinya naruh na yuk. Ilang roh, aku kira-kira roh ku roh. Nyo pujak kena malamnya kan, punak tobiat bercutra, leh ke putubiat ho. Nyo kan ke lucu-lucu. Pegah tenang kepe aja. Kita akan berhadapan nanti. Gekele Jibril, Muhammad, ciri-ciri manusia umat kata yang tamang dalam neraka. Wailun, wahai para pemuda, wahai anedara, gadis-gadis remaja, wahai muslimin wal muslimat yang lainnya, wahai gure-gure bandu, dan adak gure hak, ruh si tungku naruh apa ya ruh awai tungku enggak nyai tungku nah hadih roh ketabok fa wailul lil alim minal jahil haisu la yu'alimuhu nuraka wailul pun tamang urang malim yang hantim tumbuh ilung kan tungku bela-bela kelem hampun tak bela namang. Ada kabela tak kan nak terima pembelaan dari Allah. Orang malam yang getam hukum yang hang getam pega. Yang getam-tam perintah. Yang membiarkan kebenaran kejahatan membalut-balut. Maka tugas jemku pega. Tugas gaknya yang ketemu pega. Kan kaya jauh kesimpulan. Kan kaya ubah. Cara ubah dari tungku pega. Yang ubah pemerintah. Karena pemerintah nasyaukah. Itu pula yang pegang, selesai. Yang salah tunggu, hang ketim pegang. Salah pemerintah, leh lu pegang, leh tunggu, hang ketim buat. Yang pemerintah, teman-teman. Tau-tau yang rukulang pemerintah. Kenang mandu, sebab tinggal Allah Ta'ala tanya tak merusak. Nyo lahir, tanya kena, pegang iman, tanya kan jamai, tanya. Nyo tanya manusia-manusia undangan Allah. Kita sebagai tamu, agak-agaknya rumpa rumah. Makanya kau pun macam ada. Aduh, alam bumu Allah. Tak paju hata Allah. Dungku hata Allah. Tak lawan Allah lah. Nah, kerja terjibir lagi apa kak? Jib, wahai Muhammad. Menyegata tata yang balung. Menyedro tata yang balung. Sawa yang tamu dalam neraka wailut. Muhammad, dengar kan lupa kak? Olehnya tak pegah apa umat kata? Fawailul lilladzina amanu billah. Ulang lho. Fawailul lilladzina amanu billah walam yuqda biqadaillah. Wahai Muhammad, tanda yang jilat ke asal neraka wailun daripada umat kata sebenarnya mereka beriman iman-iman ke Allah, iman-iman ke kata, iman-iman dengan malaikat lagi kamunya, artinya mereka percaya semua itu ada. Mereka percaya dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, meriman dengan hari kiamat. Mereka percaya ada surga, mereka percaya ada neraka, mereka juga percaya dengan keputusan Allah Ta'ala yang ada. Mereka tidak dikai percaya madum, pakan tamang lalu kana bintang yang lap. Najawuh le Jibril, walam yukta biqadarillah. Mereka beriman, tetapi kesalahan mereka, iman mereka berbeda dengan keyakinan. Beriman dengan pengakuan, tetapi mereka tidak melakukan dengan perbuatan. Meiman dengan bapa, hana meiman dengan bud. Pegah roh meiman, perintah Allah, walam yukta biqadaillah. Tapi mereka
tidak pernah menunaikan perintah Allah. Menyenyo judul tunggu martabah banja tu dalam. Idron nabiya pagi ban, ilum tapan idron. Tantung tu malamnya. Tidak ada yang lebih baik di antara kita. Bek nabi kilung bangka kudu ini ulung yang paling hebat hanang. Yang paling masalah malamnya orang kelu. Yang kaya aku pegah hagiana, biar ayat sama masalah tengok. Nyai lupa yang aku pegah malamnya, biar aku tanggung jawab. Sikrek kumarit, man sikrek ditulis lima malaikat. Idron bila kaya, sikrek yang dengar, man sikrek ditulis lima malaikat. Tengah huruf kiamat tanggung jawab benda. Tanyo tajak kena dengan nikmat Allah. Mandum nikmat pemberian Allah Ta'ala, mesti kita bertanggungjawab. Adakah kita telah menunaikan semua perintah Allah? Tiban tak tunai mandum, tanya hana mampu. Menyata hana mampu, hana kepatha. Yang kepatalah tanya oleh Allah, kita tidak mau bekerja, kita mampu. Tanya kaya, tapi itu je hantar bojakut. Harta katul nisab, tanya kaya, kajatah dia waji. Alasan hana menjanjak, mahana tersedur. Nah, ia puaju, ikan pun tersedur. Lihat tanya, tanya kaya, bukan jalan tol lagi. Kamu dalih kegok. Ida nyotongah tidur. Menyahan atas tidur hanya tajak. Hantruk dengan warang tajak menjalui umat teliyaya. Nah tidur aja wilay. Man pajak iba. Janya iba. May pegang lep lo tol dengan prek. Man dia tak tidur kita nyok kadang kubinan kat tidur mati mendung. Kita nyok pun ya. Hai kau menanti pegang mati kita nyok mendung. Tengah iji. Pada doa menyata Allah Ta'ala kehendak. Tanya tukang tidur. Menyata puisi-puisi dia memasalah. Walam yukta dikata illah. Kalau ini judulnya, sampai dengan kapan pun tak selesai. Maka nyawada kadalah telah memberi teh. Tapi insyaAllah ta'ala, nah, walam yukta dikata illah. Rekawilun udeng antin punai perintah Allah. Di antara perintah Allah ta'ala, wa'amfiku walama razaqnakum min qabli ayya ahadakumul maut. Kamu terkah baju tepuk dan dah meninggai di kubur Allah. Baik tengah ketika meninggai, laula akartani ila jalin karifah sadakah. Ketika terulang kubu baru tak apa, ya Allah. Ya Allah, nak buah dalam dunia, lu pun nak terkah. Telah terdiri lagi kerja ke agam. Pekan rojum baru kalau kaya terkah. Dari dunia, aku pegang menang, baik nak ke. Ya, ya, saya kapur lihat dulu ke ayat-ayat na. Ah, kaya kau ulung kubu-kubu ayat tu. Pegang ke na. Menyahana perintah Allah Ta'ala ilum pihang kuat berat. Allah Ta'ala kebegah dalam Quran. La khaira fi kasirin minajwahum illa man amara bi sadaqah. Hana ramai tetap tanya malamnya. Paling-paling menyebit tabil yang urang ratusan orang. Ribai yang hantro. Terjadi baru teruk ribai. Ubena urang yang toto ke kena. Eho apa bini aje. Tapuruh mandum nyerna urang ribai. Pegah-pegah li Allah. Nah haiya tanya musafat ramai-ramai malamnya. Ngan pegah maulid haiya. Ngan santunan yatim hayu, ngan taya ibad hayu. Tapi malamnya na bonus ba Allah. Pun bonus maya ketem kubut jeroh ba Allah. Yang ta bonusnya illa man amara bisadaqah. Kalau kalian telah berkumpul, hendaklah ada di antara kalian satu ataupun siapa saja amara bisadaqah yang mengajak orang lain untuk bersedekah. Au ma'ruf, mengajak orang lain berbuat kebajikan. Au islahin bainan nas, mendamaikan orang yang bertikai. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardhatillah, siapa saja yang berbuat demikian karena mengharap ridha Allah, fa sawfa nutihi ajran 'azima. Nyen kan ayat lum. Nyen kan janji lu. Allah Ta'ala menjanji, menyata tempo pun le macamnya gebi surga li Allah. Maka kepanitia nyampai kam dulih. Geyak copeng badro nema hana payah leuleuri. Ubebe nebi. Bebe ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas urung kerit. Kata duduk. Ikhlas urung kerit kamu duduk. Hanai ini. Ia tiga dua ribu. Ceruka apa? Tengok pun. Kerit tengok itu juga. Segolam. Netiak pek. Netanya yang berperasaan. Padu pabia kujuk. Nejuk pek yang hidro. Menyehi yang mat parang menyedron hi kanyang yang kepengen yuk urun digi-digi yang parang gede-gede apa jarau
Jadi nyopengnya kan gelung ibu, kan kan yatim lu. Ada pilih gurai katanya urung drone, urung kau urungnya tu. Kau pakai si, pakai si kau imun tu apa kan? Kalau ni dia kau daya. Ada pi urungnya kalau ke kalau. Nawaknya ide daya nanti drone dua. Hairami tahan. Nakam padung padung drone. Kan kan yatim lu kan anak urung katian yang nampak daya halu. Nyo sumbangan malamnya ke rumah anak yatim ataupun fakir miskin yang kebangun dengan pergerakan BMU. Lung-lung jak-jak lebih nyo. Yang pertama, lung kena yatubir pribadi. Lung pakai urung drone. Sebab kena hoi lung tungku. Ada anak tungku-tungku utat. Araita ladhi yukati bubidi. Beheruh lung bersejarah pribadi. Artinya beberat taruh pada roh tu. Tapi kita nyo bertobat. Beheruh tanyo urung khianati agama Allah. So yang khianati agama. Anak yatim urung anak sayangkan yatim. Urang hantem perumun urang katien. Peut thon limang thon ka jepo. Limang thon ka lung tubiet uro malam hana wowo daya. Ujian khuwam bajalan tabe-tabe. Jareng tat na lui jinim apalagi daya. Lung yak pegah na nang yatim nang gambu. Nyan awak nyan amanah Allah. Awak nyan titipan Allah genasih Rasulullah. Allah nang pegah yas'aluna ka anil yatama wal masakin dalam Al-Qur'an. Uronyo tanyo hanta permunan yatim. Nanti pada hari kiamat Allah akan mempertanyakan. Ada salah satu pertanyaan nanti pada hari kiamat beda kejut. Yas'aluna ka anil yatama wal masakin. Allah Taala ditanyo dengan ide lang-lang pada masa padung dro anak yatim di kampung melatah blamen. Oh kamu tu tiban dapat lima. Oleh yang ketanya lah wal masakin. Padung dro urang katian di kampungnya. Kiban tak laku urang katiannya. Urang kiamat na pertanyaan dengan tu. Baik tinggal nak kejut. Ilung lung jakja, lawe-lawe nyu kalimang thot. Karena lung kalan miris-miris tau debi. Ate lung kalan idayah macam-macam moden wayo. Rupanya menyelagi nyu kejadian han selesai. Dan alhamdulillah lun malam nyu na perempa ngan cara ron. Ngan urang kampung ron, ngan ane urang ron. Ngan bang Idris. Merempa lung kanya watenya ilang tha. Bah LP artinya bah lembaga agaknya bah daya lekanya ketua umum minan le tau kan na daya ke tebo minan ro kumunan ke penjara Darut Toba Darut Toba lum tama mo daya padu mulia ning kau liku na pengajian minan bah tempat bah daya agaknya. Ni ojak jahatlah. Karena persoalan yang tak kalan-kalan ini. Akhirnya lu limang tu ni kau likut telah ada kejut tu. Menyelung jahat-jahat lagi lagi kan malamnya. Dari tu ti kurung tu lapan lu kalung dah ngete panggung. Sampai tu buat tingkat urangnya ke hanjir tak ada li. Kan kupu abu-abu dro kan kupu melim-melim dro kan. Hanjir ku dah kaki putu dro. Hana gajir lah kaki tiblah. Kan lebih darah kan ik kolesterol hantib darah rupanya hantib darah ketrok ji masalah nan debuai lo berteh matau saya pernah jemun tiga tablung hai ik miu hantib miu tangkut miu don you ne jadi hanjit do lung periksa lung tanyang-tanya ngate lung tamang-tamang ba LB status tidur-tidur lung temen. Drone latar belakang bagi bad. Pernah aku tu ada. Kita mau penjara alasan mandung gara-gara terpaksa. Mak di rumah sakit, ayah kau meninggal. Gajian urung ketin, perumah di rumah sakit. Anak niat hana biaya audit. Akhirnya halal lah segala cara. Nah yang hurt dalam sabu-sabu, nah yang hurt dalam perampokan, nah yang hurt dalam pembunuhan, macam-macam lah. Rupanya di saat anak yatim fakir miskin tak terselamatkan kehidupan. Nanti setelah mereka dewasa, mereka akan punya cerita sendiri. Setiap manusia ada masanya, setiap masa ada orangnya. Uronyo mata ada yo. Ikeunyo leploh tonuke mata anak nyet yang tatantun menonton. Pakeci beploh tonuke kasi melatah bla. Kam ngendau. Pakeci yang kena insyaallah. Ni apa yang umuh hanya jadi kasi.
Ana tak teli puro kuman lam nampu. Hai nau de ka bai burung blu bane pa. Ka thu ngan sumen ka thaban. Ana ke de om le. Mai ro nabi ya. Sama ti me. Tanya do ro de meninggal itu. Yang tinggal itu la tham lang yang to. Nyong ko yang mai. Nyong pat yang tatantun bunoton. Nyong lang kawan nyong na calon ke si. Calon tu hapur. Calon tu puimu, calon ketua muda, gantai calon yang tentang bunuh kau. Menanti anda melahir nanti, mereka akan ada masanya kalau tidak kiamat. Menyedonya nyuhana kiamat, mereka lah yang akan menjadi penguasa. Tanya, kami dua Tuhan yang kami nali. Jadi milik tak apa apa ini ya, milik tak pun apa. Ipa yang bujur akan tahu. Lagi ada nyuhat tak kena lebih nyuhur Tuhan bebek. Anando orang. Gadun pegah nyu pegah haji. Nyu tinggal awak nyu pegah ba. Di saat awak nyu hana teruruh jadi masalah macam-macam. Lumtren lah ba. Wadenya leh lungyang yang daya, leh na daya harul mudi ya. Leh lum terima awak nyu lung yang bermacam masalah. Akhirnya lum cok tika. Putra lum cok tika. Lum bedah secara pribadi. Lum yang perjuangkan hak awak nyu baju. Lu yang pakat hantu dan yatim, bahkan lu pegat syarat. Han kuja menyedron undang, menyehana tim hantu dan yatim. Paling kuru benar yatim 20 bro, kecuali hanapan namija. Menyehana hantu, lu hana kuja. Bahku dua ini wadayah, kupetimang-petimang awak yang undang. Sampai laganya lu pegat umat. Dan butuh lu kubuat, gepegang ke hantu, terus kukunan hana ke hantu. Alhamdulillah, kuputa tentang itu kau. Betul yang lipat dia, kau naja tunggu kau. Macam dahulu, aku mai nanti yang teruk. Anak urusan dengan dua dah nak kontrak aku buka. Kalau aku buka, bahkan terpakai tingkap yang kebuka hanya pek. Kami cang pek. Pek kita yang mengkunci membajutnya. Anak yatim yang perlu tentukan pek buat ulang beron. Dia malam ada nyok buka. Anak yatim kan pek perlu. Nyerta tinya lalik ku bono ku buai pang ini. Ini yang perlu ubah kedai ku boleh. Lontai yang ba kekai le bena. Pekan kaki, pekan jar, pekan muka. Gantai ya dia. Boleh li. Ibeda le lo. Yang hawa ji lagi hawa ne lai. Ate eh be ku maru. Anak mutu ji hanama ile. Tok lanto mai. Yo ketanyo ya ini. Anak yatim saya hai. Yo ketanyo yang nala kampungnya. Bandung apa? Na urang ya ke nabi ke galak ku ilung ada. Hana ya pega habia panglima ni yatim habia jinimnya ni yah ni yatim. Hana buang ku ngecok yah yah keron. Orang yang kak tanya tanya yang tim cok wa yang ada. Munya sidra mata ku jo ungu hate. Hate nyo tanyo pe tanggung jawab ngalah kan lah dengan. Nyok lagi raya ujian penukar. Orang gathian yang rumah ke diri. Dan nyok terang rumah Nabi Muhammad. Menyemantang na Rasulullah. Nabi ke rumah beton dan nyok kejap. Piyuh-piyuh. Rasulullah kali kepada. Aynama takun la'itam fa'ini abi. Dimanapun yatim itu berada. Akulah bapaknya. Dimanapun kaum fakir miskin berada. Akulah saudaranya. Menyok Rasulullah matau dek. Bak orang gathian yang hana tanyang lele kita nyok yang kena kejap. Naci bayang menyebab. Maya lagi ujian raya bunuh. Udah katian yang hana hukum rumah. Hau lu pun ngerti ujian bunuh. Pat getah mana kalau ujian tengah malam. Hau kejahatnya urungnya. Gendanya tak nonton biasa mentah. Karena di hadapan kita sudah lumrah demikian. Han selesai itu masalahnya. Yang tak pejuk buat tidur rauh. Dailum hana cocok ni apa salah pemerintah. Nak pedaleh urang yang mandum han cocok. Karena yang bertanggung jawab oleh Allah Ta'ala kan bak pemerintah toh. Bak urang Islam, bak urang beriman. Siapa yang punya iman? Maka itu tanggung jawab. Masalah nak pemimpin, ini tanggung jawab droi. Tanya tanggung jawab droi tu bebe. Borokan ni lu kena tampom saya tanya. Cukup trip kalau jajak di bawah tu. Jadi kan trip ya lu baga. Pagkan payah trip, hai nak trip lain lo. Tapi lu belum banding dengan umur droi lu. Uronyo mulung 42, kita mau 42. Tontik urang 48 pun lu yak dem-dem lu yak man-man ni wadanya.
nyoka 2022 mentang tamat ni. Titinya umum yang kami beri oleh Allah atas panggung habis. Hana lontren mereka. Pekan hana soyu. Tak berat-berat tak. Hai berat-berat sirna. Tak berat-berat fakir miskinna. Dalam kitab Sirajul Talibin kepegang, dalam kitab Yahya kepegang, mandung nak pegang. Tapi orangnya tak dibagi dua. Ilum yang terkedi atanya kat berjalan. Baju-baju tempat. Ilum diperleh si mak lu nunduk lu terahat. Kalau terahat tak, kau nunduk dah, kau nunduk sembuh dia. Nyo kamu belian nunduk bit. Dari pun urangnya, tanggai padu, tanggai pun tu bit belian dikurang. Nyo, tanggai pun belian dikurang. Kasih belian. Anak waw daya. Lungjak lungwo tengah-tengah malak. Teater tayang tak tubian lo. Lung kena duk edayah dia awalnya. Hai uriyo kalau kerja kalau kengi. Asa kamu tamun-tamun jamu yang tekan teruk lagi anak drone rumah di. Asa kena jamu rumah kalau kaya apa? Mereka tekan di nak hana jamu tak beli ye. Ibu dah jauh lain. Asa kena jamu kalau kuih lagi. Ilung lagi yang si tapak aku kira anak. Asa kena jamu yang wui-wui naik ke. Habis yang dah pay. Hana lele lagi. Ya ubi-ubi waribay. Man, wabinnya tiga. Biar sampai. Meminat dia kekatuh ilham. Pula mereka. Pertanyaan dia kaya jauh di sini. Alihnya alihku. Kita nyong dengan tak pegah abang yang jamin. Han tadi ingin-ingin apa nyong tu. Kena buat jauh li. Lung jajah kawak nyansi ala kadar. Yang tajuk jajan, gedapu macam-macam lah. Ilham kan upegah gak. Ilham pribadi ku yang. Kan ku yang putus sahurun ron. Lung bak lung pribadi akan ketanya oleh Allah. Yas'alunaka. Aku tanya padamu nanti. Bagaimana tanggungjawabmu terhadap amanah yang ada dalam imanmu tentang masalah berita Al-Quran? Walam yukudha biqadha illa. Quran nak tak baca. Ngan Allah tak percaya. Kiamat tak penting. Tapi buat yang diri oleh Allah Ta'ala tanya Allah tak baca. Betulah tanya tunggu. Oh wadda yang ditanya oleh Allah Ta'ala hanampu jawab. Maka wailunlah tempat ditanya. Nyo kenang mandung-mandung na judul menyanyian. Menyanyian masalah kenang mandung. Tanya nama tu, tanya ayah tu. Allah Ta'ala yang pegah Al-Quran, yang kata beriman, sembahlah daku. Artinya taat kepada aku, kata Allah. Dan ketahui olehmu, wahai yang beriman, aku perintahkan kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Wa qul lahum qawlan karima. Wa la taqul lahum ufin. Jangan engkau bersikap kasar kepada orang tuamu. Hana ngecih dengan babahu. Tak kerling di hati ma. Tak kerling di hati ya. Mak dengan ayah tanya han aman ke kena. Wadah tak pegah abangan ma. Tak merayu-rayu tu. Akhirnya mak ketanya ke iya. Mak tanya tak pegah hati tawa ketanya. Merima ke pegah abang. Kan han sayang ke? Iya ke. Cukup tak dhut lagi barau. Iya ke. Cukup tak dhut lagi berosa. Kena lihat buat imak tanya tak pegah abang ketanya. Lek tak temayang tu akrek. Hanan kejawab sekrek. Pekat. Ia kekup salah jawab. Ketahui olehmu. Putra yang pula tak debu. Namun tulis dalam kitab. Bak masalah birul walidah. Kalau seandainya di sana orang tuamu sudah mulai pelan berbicara. Dengan kepegah abangan anu. Tiba-tiba mak ngen ya. Kaku puput su. Karena karaya su kudanya. Di saat mak tanya kepegah puput su. Dengan kepegah abangan kudanya. Maka di saat itulah. Allah murka kepadamu, malaikat melaknat dirimu, yakni engkau menjadi anak durhaka. Mandung tanyona pernah tak buah mad? Mak teka meninggal, ayah teka meninggal, tanyo lebih tak dahulukan kehidupan rod. Imak tanyo ide kampung tiba-tiba lehudeb. Karena tanyo kasih bukan anak rod, karena tanyo tak pegah nak keluarga rod, macam-macam tu. Mak tanya udib dalam kesedihan. Lang Quran pun kepegah oleh Allah. Walatakullahu ma'ufi. Baik berangkah hongan ma ke. Baik berangkah hongan iya ke. Berangkaban hebat kita tanya menunggu. Sampai dengan lihat kiamat. Tanya hai tabalah jatama ke. Ada orang yang kata pegang rumah raya ke ma. Ma han getuang rumah raya tanya. Jarang orang Tuhan. Getim wa bak rumah kaya ni. Kepegah mengatakan eh di rumah roh. Hai mak pupu na eh dirmu han nebak han aku rumpa eh tahu ilum mek ka tahu ada han aku pupu ah ilum bang aku duduk di kampung ku pula-pula urang puan ke roku hai go puan pula urang puan ku puan urang puan nyan lo pada hai ka
Ika kata nyumunan ke pega. Kadang na pernah kejadian hana sadar kata. Mak tanya merasa terbebani ke. Waktu tamarin kata nyum ataupun ketempuk hingit punya. Adakala naik dia dicucu. Adakala macam-macam lah. Tanya hai kapama nurunci ke. Kita menjadi anak durhaka. Nyum ibadah tanggung jawab dulu. Walam jemputah api kata ilah. Kan perintah kata nyum. Perintah Allah gepega. Kajaga perasaan mak. Kajaga perasaan ya ke. Nyan ngan ma bu. Maya salah nurakawai dul. Nala bu. Ita nyuang ngan anu. Lakau ngan promo. Ku ampusakum wahlikum nara. Bagaimana bentengi dirimu daripada api neraka. Kiban cara kerjakan ketaatan, kerjakan amal kebajikan, jangan engkau melakukan kejahatan. Kenapa? Dosa itu bermasalah dengan neraka. Wa ahlikum nara, jaga dirimu. Artinya bentengi dirimu dengan ibadat, jangan lakukan maksiat. Bentengi keluargamu dengan ibadat. Pakat anu, pakat perumoh, tanyo ma, tanyo ya, tanyo ya, pakat perumoh, pakat anu. Kiban cara ada pakat. Manya anu tanyo galam upum makrifat, galam ijong ilmi agama, ya intan udayah, mehradong purno korod. Perumoh katanya purno agama. Lakawan nagi abur, lakawan nagi ibadat. Purmoh ke ahli maksiat. Lakonyo uro kiamat taman roka. Tanyo ya, tanyo ma. Murusan ngananu. Na ayat lamu. Wal yaksal ladina lau taraku min khalfim duriatan di'afa. Khafu alaihim. Fal yatakullah. Wal yakulu kaulan salida. Allah geputanggung jawab. Anu bakma bakya. Pengenekan li Allah. Hai ma yang kajit kemah. Hai urinam yang kajit kemah. Hai uragam yang kajit kaya. Lun amanah bagata. Wal yaksa. Jangan engkau merasa aman. Ini yang terkira di karayu anu engkau aman. Kalian tak berkahwin, dia pergi kalian juga. Kalian tak berkahwin, kalian tajuk rumah, kalian tajuk modal, baju-baju tepuk. Kau selesai. Tanggung jauh pun cik kau bereh. Kanyan yang bereh, hai tunggu. Agama nak bereh. Yang kepegah oleh Allah Ta'ala wal yaksa. Putra mana wal yaksa. Lagi agakkan di Allah Ta'ala. Innama yaksa Allah. Min ibadihil ulama. Pekan ulama hanaga tengun ke gerih. Tengah gerih ke kepada. Tengah sakit ke benda. Tengah sembuh. Gusar atik. Hana mangat perasaan. Wadah kedengar. Gop pun maksiat. Gatnyan yang membuat. Gekli. Gemohon bahawa Allah. Kibancara kepegah lom umat Muhammad bersemati. Sebab orang yang nonton gop tamang neraka. Orang nonton tamang neraka. Bagaimana? Nah kaedah. Man'ana alal maksiat. Fawa maksiat. Orang yang menolong orang lain, membiarkan orang lain berbuat maksiat, karena kamu juga berbuat maksiat. Pekan laganya, nyankan kaedah kepenah-penah oleh ulama. Nah ayat, yang butuh bagaimana? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Nyu kemalam nyu kupakat meripe-ripepeng baju-baju tepung. Tak tolong hamba Allah. Tak tolong umat Nabi Muhammad. Bek tinggal tanya tak salah kafe. Ibadah kafe direleh akidah umat Nabi Muhammad. Cara tanya hati. Oh tak apa kan tadi kan tanya mantang orang katian kan kanji mantang orang katian tanya kan katian si beda tunggu katian kita nyorat harta kadang kita nyorat namun tanya mah kaya dengan ilmu banyak orang katian harta katian ilmu yang dalam negatif maka mereka lebih cepat dalam bermasalah tanya benci dengan pengriba alang kampung tanya bungeh ke pengriba yang tapi uronya baru pura-pura pegah bank syariat. Orang-orang yang berbicara syariat hari ini ingin mengajak bank yang ada di Aceh mengembalikan kepada bank konven. Kibar nilai pikiran orang kah? Riba be, rumah riba buau. Be ilah tak pegang tanda undang syariat berkafah di Aceh. Bank menteng dawah. Nebedah ulama-ulama tanya ke pegah. Baiklah, lagi tanya. Nyo kaji oh bacut ngeriba. Man ka butoi bank syariahnya. Nyan butoi ngah na butoi buka jinan ka syariah ini. Artinya, te urut nyan pitikang ke murno. Kau masalah. Te tak kirim bank ke latru. Ka hana teha. Ka pulan, ka pulin. Nebegah le MPU berosa.
ben ile bagah tha ta kutalah ben carian. Ben carian nyana nyen baru leutat pe ada purno dan ditanyo pe ada taba. Memang ateka ta puti mana agama te kadu tu ku mathala. Nya pe ada mikir rame-rame. Ben idrawana ahwatena urang serang agama neputalah laju ku ulama. Tantang agamanya nata ulama. Hana mufong ada yang rame-rame. Nyori bari-bari balang ngempong di bantat tap. Tak pegah bau orang kasihan bani copeng timpang pinjam nyempeng bungong. Gak pegah lidu kudu yang ketembut. Lah tak kulu riba. Bek apa jauh riba. Dasyat tak mengeroka. Gak beda orang kasihan. Riba yang dasyat aku ya. Nya. Ilang tak kucok pergi. Bani copeng. Kajian tunggu mulai singa nak kucok le. Yang hal dia apa tunggu. Yang pun tak pegah. Kada urang beut tungku mulai tingah anak kucok li pe riba. Menyanyian hareup insyaallah lum han kucok men pegah ta neraka. Tapi hai tungku ilum hana beri hirmo. Nanti pegah balung malamnyo menyana bae lan uo bae pegah hukum sekang khat. Nyam nyam tungku hana mo sama lek gom jaro ke murid. Oh nancam lum rene lu pegah hukum lagi ana. Tungku agama kan sekedar pegah hukum. Agama gejuk le Allah guna solusi. Longnya urung masalah. Nanti peglah tang agama. Long nampu pernah ku abur. Pagah nana abur ane. Maklum ya long awam ningai nana tawaju. Long katre pokok baca hoda ribayan. Kurajung kunuk taubat. Ha, menyanyian pertanyaan na jawaban lang kruat. Allah Taala gepegal hukum na jawaban. Pega solusi. Bagaimana cara memutus mata rantai riba yang ada dalam kampung? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau memang masalah bakpek nyo kelegai nyo carang yang be pedaleh kape kape yang ape ada pedaleh bak mai ka ni kape ne ne kape inda tu inda tu firun udah pegah haji ka menakai ge cipta le Allah Taala ti modernnya tapi Allah Taala ge buka rahasia be itanyo yang ti karele agama pedaleh ke kape to atai karele agama kamu daleh ke Israel. Awak Palestina hati ya tu menji na Israel pa pindorot. Ma wala tu kon na ya pa na Israel pa pindorot. Ata kontrol di Israel. Akai. Inabi bi kale ke begah benang yang telong nak begah kerone. Pena begah Nabi. Benar-benar Nabi ne begah. La tattabi'anna. Rasulullah den begahnya tegang. Wahai para sahabat ketahui oleh akan terjadi di kalangan umatku nanti pada akhir zaman. La tattabi'anna. Mereka akan menggantikan. Mereka akan mengikuti kehidupan. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Mereka tidak percaya lagi dengan apa yang kita bicarakan. Hai patih leh ada lembaga. Hai patih leh ada lembaga leh kata. Awaknya akan dipatih. Man min khaltihim. Orang-orang sebelum mereka. Nah jawab oleh para sahabat. Yahudi ya Rasulullah ya. Awaknya tengah umat Islam tengah bauruk ba tikat atika ke zaman itdad awak Yahudi ya. Itdad awak Nasrani ya. Nabi dia jawab, kalau bukan Yahudi, kalau bukan Nasrani, siapa lagi? Nyan Nabi ni pegah beroje. Pet siribe pertoh don yang kau likut. Rasulullah membicarakan, umatku pada akhir zaman mereka lebih senang dengan kehidupan Yahudi padahal mereka masih Islam. Padahal mereka masih beriman, pegah roh matang Islam, dan yang berbicara tentang syariat. Tapi watena pembunuhan terhadap Islam, ya. Watena kejahatan, anak bebe. Nanyu, alahnya urusan kau. Nafsi-nafsi, udib dan dunianya masing-masing. Kai kubur dasha, nahan roh dengan Tuhan. Itanyo tajaga keluarga ro tu ku ampusakum wa alikum nara pakkan sapoh to ayat tabur. Al-Qur'an bukan untuk bela diri tapi Al-Qur'an adalah untuk mencari solusi. Allah nak pegah Al-Qur'an innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna sabilillah. Memang kalau pegah Al-Qur'an kafe nagri peng le Allah ke gebi gedan yo di tapi kafe han kriya di untuk irlah Islam ke sampai ke roi kriya di kafe sampai ke roi yang pegi. Tapi untuk ipoh Islam, imun damai, imun pekat. Kipan cara yang pekat?
mereka punya uang simpanan. Allah Ta'ala yang berat, yunfiqu amwalahu, orang kafir yang di luar Islam, mereka mengumpulkan uang, awaknya diimpak, imerimpah-impah ya aku, hoi mepengnya, yasurdu na'an sabilillah, dia ingin menggagalkan agama Allah. Nyokuranya matanya uri telah, kita sedang berperang ekonomi. Tak akui ataupun tidak, kita sedang berperang ekonomi. Nanggro Islam orangnya rata-rata agak hilir. Arab Saudi yang kaya orangnya. Awak Arab kaya. Teman Arab Saudi pun rakai pelaku. Ini ngagam kajoget. Kalau dia awak ala Eropa, nyokuranya kadipu bebas. Media sudah berbicara. Putra mahkota orangnya iman kuasa. Ipegat acara tanggal 20 kurang berasa. Dipu bebas kepada orang Arab. Untuk menyemarakkan acara awak Nasrani, agama Hollywood, nasabah Ulu Raya, Ulu Raya Kudus, artinya hari raya kesucian, orang Arab terima untuk kacet kendro, kugendro, kantu, yang nampaknya nabi kan kendro, ikampong Rasulullah, Ulu Jono di pulau-ulau, pulau, nanti nabi cakaya ini. Mau 20 miliar dihadirnya pak menyeuranya kemaksiatan yang begitu dahsyat itu yang ada perlihat kawara karena wahnya entah kita hari ini berbicara kita ini pelaku sunnah kita ini umatnya Rasulullah Rasulullah membicarakan kalau ini sudah terjadi hati-hati berhati-hati kiamat itu di depan mata Habib Umar wate gengeng yang kejadian lumna ikuti pengajian Habib Umar wate gekalen yang kejadian megah di Jazirah Arab beliau menangis sejadi-jadinya nekli sampai dia mendoa kepada Allah ya Allah bebaskan kami umat Muhammad ya Allah sucikan hati kami supaya kami ya Allah bisa mensucikan hati-hati saudara kami ya Allah berikan kesadaran kepada umat Muhammad ya Allah sayangilah kepada kami nekli orang saleh-saleh orangnya lagi dua ilmu meyakinkan dua ilmu saja Allah semuji haba kadir kebegat kenapa? Yang Rasulullah bicarakan ini sudah pada lampu kuning hai sampai rumah Rasulullah berarti awaknya jahiliyah sudah kembali ke Mekah pada ini aku lagi biasa nah rencana alihnya yang tak pegawai mantap yang dalam dunia yang Allah hana rencana ibadah hana rencana tak taubat putra kena jerut ditanya syaram tua maka lun pegah lagi nyoker gasa saya bukan mencaci saya bukan memaki tetapi saya bicarakan ini karena sama-sama lun pribadi ipin beban takalan urung dong kenayo pakai dia kupi musafirkan tepuk ke anak-anak muda hidup pakai dia kupi tinggal menggerik mana itu maya api tepuk-tepuk ikalan api pegat di kapi api pegat di kapi lagi nyoker carangnya tapi oleh anak katanya, kamu tahu bagaimana kamu ingin, oleh kamu balik di belah yang menyakai balik apa? Yang kamu balik yang nampak baik dia putra lalai anaknya katanya lalai dengan permainan kau dalam Quran juga aku pegah la wala yarda angkal Yahudu wala Nasara hanipiyoh Yahudinya menyahanai pun Yahudi katanya Allah Ta'ala aku pegah kafir di meripari pepeng di rilah Islam tanya uri Islam Muhammad Nabi Muhammad tanya kena si peng saja anda kahana le kena peng lima ribe na peng tipu ribe pakan tak pekerja teruk atuk agama cara tanya lau je tengah teruk kafe yang juga bantuan pergi ilikir banyak di sedar juga lom ku pegahnya nak bukti be hana ku pegah bukti palai sajang lom juga ada salah satu aneng kedai yang masih sempat meninggalkan Islam dikarenakan faktor kehidupan karab leher tuun terjandu insyaallah belian dua belah jih leher tuun terjandu yang jamun megah di Jakarta gejok li urungnya gebuah uruh bulmudi lihat ke pecahdan balik di Jakarta gebuah uruh bulmudi jihnya dalam jaminan lung sementara nadidaya baik apa salah agamu itanya mati urang kasar lang salah katana ko talaki apa ko talaki koh takwa ko tak pegah kamurta apa yang pernah kita berikan untuk mereka
Nyai tanya mu tetek dia ni yatim singah raya oi. Ibu buat halak. Dupna na jatah tanya pada pasalaman ji. Tapi menyekawak nyoga tapi iman. Yang diperleleh ni anak yatim yang diutanggung oleh Nabi kafil. I Nabi ni pegah man kafalal yatima. Orang yang menanggung beban yatim. Menanggung beban perasaan orang miskin. Orang miskin perleh hiburan. Mereka pihinaan. Orang yang perleh ketenangan. Anak yatim ini perleh tempat sandaran. Ya roi kahana. Bahle orang anak yatimnya Nabi Abu tak pegah apa buruk dahakat. Atas kajik kan yatim kan buruk akat. Dia tak pegah baik juga uduk betul-betul. Buruk akai, rom nyoi, rom jih, semupok. Kan ku. Lung urung mengan dengan yatim. Hang ku patih lung ni yatim buruk akat. Paling kan akai lang runyanya wana yatim. Paling sehat pikiran lang runyanya wana yatim antara lain. Kan urlai hana god, god. Menyaur lain god nama ayah wajar. Anak yatimnya lebih god. Mampukan menan anak yatim lang kampung. Dia manusia depresi. Gerti tip awak nyan bagaimana. Hati dia telah hancur. Panen anaknya yang siap jadikan yatim. Mana itu kuala menerau yatim ji. Nyoya gagam nada wai rumah. Raya ji tu hamai. Mai emang rumah sakit ji hanapek. Bekal di hana. Pusaka hana kekubah li ayah. Maka halal lah segala masalah. Yang baik nepegah ke. Menyepakat pedam syariat. Urang benar-benar. Lung tiap malam kupegah. Sampai dengan mati, kau tanya aku pegah selama mantan aku pegah, aku pegah. Anak kau dengar, aku dengar kera aku. Yang jelas malaikat atau lung pegahnya yang ketulis. Yakin aku lung katanya yang butuh. Sebab berencana tanya pegawai ke God. God dengan anak God. Kibat yang kejuk oleh Allah Ta'ala. Lung merencana aku mak tua. Ubena kabupaten yang nadi Aceh. Benar sabah dayah beraya. Per kabupaten harus ada pesantren besar. Yang di dalamnya getanyo tampung ubena anak yatim. Lang pesantrennya tak tampung ubena anak urang tersiat. Yang butuh-butuh tersiat. Panepeng tak pegat dayahnya. Tiap malam tak pegat. Nak mandai kata urang Aceh getih muterdekah tibulian tiga. Tiplo ribe tepo minta. Lung tiplo ribe, drone tiplo ribe. Urang Aceh yang nak di Aceh 6 juta roh. Lubeh nak urang tanta cok 6 juta aju. Tiplo ribe terkali 6 juta. Itu biat peng 60 miliar. Tibulian napek impak di Aceh dari urang Islam 60 miliar. Menyana kelih drone yang Nabi Aja Nabi yang apa bangai. Hana mujan kejadian. Bagai bak drone. Tapi lu ku anggap yang cara. Pakat. Na sejarah hudib. Walaupun ada dalam bau. Nek tanya dia iprang di Jepang. Iprang di Belanda. Mantang lu mbamruum di Trump di Jepang. Gerempa belau pesawat dua bok. Ngan puak ke belau. Ngan beruh terka. Ngan beruh ke belau pesawat. Ate tanya kabro. Hana tak temikele kan eh. Sabah kubatan guna daya sabah. Belengkap ina-ina aga. Benar ini kula ina. Man panepek. Nyo lagi nyo. Tibulian 60 miliar. Tibulian 600 miliar. Tidur. Napek. 70 miliar. 720 miliar. 2.1 triliun. 1 triliun setengah. 2 tak pesapat peng tibulian ribe. Tak bagi tepur kabupaten. Kalon tanah beraya benar 20 hektar. Nyan peng miliar-miliarnya belah tanah pun. Jok aja tertutup miliar tahu oleh. So kelola. Udah Aceh kelola. Harus ada baitil rakyat. Untuk tak selamat umat Nabi Muhammad. Nyan baru jen pegah. Buka ada pegah. Nyawa kata pegah syariah. Menyahana buat paling cepat syariah urang. Naik buat anak kita yang ada nyawa tan buat. Nak tak buat kita yang lain naik buat. Menyadayah nyawa kata tercipta. Hanjir tinggal ilang kampung urang hana jabut. Menyaji pegah hana peng. Hana peng ya hana peng mah. Jihnya tak terima secara gratis. Hai tem ya buat. Bak pelici dia baca. Kayak buat. Ataupun lu penjara. Yang pengen wewe luar. Tak wajib buat urang. Pengnya ikna urang jauh. Tapi hai syaram tuah menyebit dapat tembak kreatnya. Relep. Iblis diilah daya. Dipekriat kita ini. Inna syaitana ya'idukumul fakhra wal fahsya. Syaitan tetap berusaha menggagalkan agama Allah. Ini pimpin tangan. Orang katian bila gaya masalah.
Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita bersekutu pada berbuat kejahatan. Di saat naurul ibu buat jahat, alasan kemiskinan, kita tidak mampu jalan keluar, maka kita juga tertikut bahagia. Pekan hantar meripai-ripai dan bentu-bentu. Rumah BMU dengan peng lagi yang kemudian lom buat celek, ayah gini ini buat celek, bak pengajian-pengajian ayah ini buat celek. Dua ngayah lom buat celek ke rumah BMU. Olehnya nak sedekah dari hamba Allah baju-baju tepat, termasuk na yang dari burunai. Mungkin urang kirim donasi untuk santunan acara kita nyo malamnya. Nyan urang Brunei nanti menyana hubungan dengan urang Brunei jeung daya. Dari Brunei setiap bulan ada masuk donasi untuk BMU paling kurang 8 juta, 10 juta. Sabe nai tembang dalam rekening BMU. Urangnya baru narumoh sertuk limonggo. Ngan peng terkah ko huo malamnya. Kan kelong pula ke. Umat Nabi Muhammad dengan ihlau je. Uranyo yati mana gap tengah yati mana dayo. Nyo malamnyo nak tajuk santuna. Nyo pajan dah santun laun hobo. Di kampungnya apa dong gapak sikan dulu? Dalam tidur pun dong gapak santuna. Dalam belum buat hari ke. Nyo malamnyo tiga. Belum buat hari ke. Ini pajan dah. Berarti tidur dulu ke. Yang kanan tidur dulu ke. Alhamdulillah. Tak banding dengan anak. Mandi hidup dunan yang timang-timang perataan. Ani yatim yang jelah ibu ibu kan di dunia ke. Semoga anak perhatian. Om yang pegah biar hati dah tentu ti uro. Yang aku bilang tanya pada umur oleh 20 roll baju. Ilom pertong itu dia aku mikir 20 pun dia aku tentu. Hana kau meninggal pulang. Artinya tanggungjawab wayang telung, kau pegah gak kailo ilung payang je pulekai pulekai aku. Payang je dah pegah, anaknya pun dah pegah perhatian. Kalau seandainya na dayah yang gelagenyo, tak pegah dayah lain ju. Dayah lain tak pernah, sebab punya tak punya ni timuronyo pada dayah-dayah yang kana. Yang kana tengku hanam pada eh. Tanya pada leh mana, pada leh mana, yang kau bebo minta pri, pernah nak surga pri. Hana tanya. Semoga na perhatian dan dekatnya juga na pemahaman. Ka wallahu alam ka bodoh dah. Kadre kau jendong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertanyaan Nabiya bila tidrurun telah melakukan maksiat. Garis miring melakukan dosa besar. Berapa lama butuh waktu untuk bertobat daripada dosa dan maksiat tersebut? Atas jawaban kami ucapkan banyak terima kasih. Pertanyaan na tidrurun kebubur maksiat maksiat bibi. Artinya bukan dosa kecil lah, dosa besar. Apapun jenis dosa besar, kecuali murtad. Yang murtadnya kapaya bejahat. Yang jen kepercayaan, gebubut maktir, maktir raya. Yang jen kepercayaan, dukna trip dan taubat, ngat gekira gedanyo ka dan taubat, ataupun ngat gebampun dosa gedanyo oleh Allah. Jawabannya, tidak ada batas waktu. Orang melakukan dosa kecil ataupun besar sebenarnya sama. Di sisi Allah, ubud ngan raya dosa taban. Pura taban sama-sama melakukan larangan Allah. Menya Allah gena cok kalatan geputalah kayo adat ngan dosa ubud bijut. Menya gena hubungi hidro ka Allah. Dan intang teh raya ngan ubud nyen kalehna genari dalam syariat. Man kibancara taubat ngan kepampun maya datanya kibancara taubat dengan taubat nasuha. Kiban taubat nasuha tak kembali kepada dosa apa saja. Dosanya hana dan boleh, dosa lain juga hanta kerjakan. Olehnya taubat bekarna Allah, jangan lagi merindukan berbuat maksiat. Selanjutnya maka istiqamahlah untuk berbuat kebajikan.
Berarti cara taubat na tuha, kibanya ikan taubat, menurut dasa menanda taubat itu. Tanyo dasa hana tatumaya. Dosa raya, kibanya cara taubat bak dosa tinggai semaya. Kata semaya ngele, sembahyang yang tat yang na lawitnya, yang naik ke kita nyo tengah hudik, beli dah tinggal. Yang kata tinggal, kata babi, nyen baru ikan taubat. Tanyo na tatyo atako, dosa besar. Cara bertobatnya bagaimana? Kembalikan diri orang. Laki maah le bapoy. Karena itu nyonyan naha go pada han ke pemaah le Allah. Leh nyen baru jaba Allah. Ati jaba Allah, laki maah ba Allah. Ya Allah lung kalau langgar aturan ron. Aturan ke bertobat le Allah, laki ma. Tidra urang ke pekarung purmonggo. Ge pekaruan darah go. Kibang cara tobat. Ya balakoi, ya bayai, ya pega. Hai putra ada pega? Kah ku dengar-dengar menggah-menggah kada perumah ku dua malam. Hai nun. Ku familo. Kapu mah apa? Eh dah jigit. Eh dah jigit pega? Ha, ha. Menyambit dah pega hantar rempok taubat. Hana rempok taubat, amun rempok kencok. Nyang kibanjara gebisa mukhidi di saat kalaganya maka yang namanya aib yang jin kain bibi hana gebi pega tobat ba Allah yang sebenarnya ya lekema tetapi karena hana mungkin disebabkan banyak urusan rayu tahan papat hit gadah nyawang hana rempok taubat maka pujuk dro ba Allah Ta'ala dengan hakikat pujuk menyegedai yang padu murah atau taubat ataupun padum ton ta taubat begenerima taubat tanyo oleh Allah menyatakan ini tanyang padum ton golong na jawaban untuk putentai tonyo pekan hana jawaban karena Allah Ta'ala hana gebegan umat kaku terima bepun puluh hurau belimang puluh hurau hana menyatakan aku buat dosa raya fatubu kata Allah bertaubatlah taubat bersih paturah. Kiban le taubat he batura. Inti taubat yang mudun faman taba min ba'di zulmih wa aslaha. Dasar kita berbuat salah karena kita tak paham agama. Taubat yang sebenarnya tubiat bahna paham ya minta ilmu. Lihat ya minta ilmu wa aslaha. Kerjakan kebaikan, jangan ulangi kesalahan. Mana tanda kagak terima taubat kedanya oleh Allah? Menyanyian katanya alamatna pasti tanhan. Sebabnya dengan perasaan. Nyoi ke nyoi kata taubat, hana lindah buat salah, kamu yang salah ke dayo. Wah tak turi, dan nyoi nyoi kata ketoto dengan taubat. Makin ke taubat ke dayo, tanyo makin benci dengan maksiat apapun jenis maksiat. Tanyo paling bawah dengan buat salah. Dan tanda dosa tanyo kalau ke pampun di Allah Ta'ala, ada tanyo yang makhir mendeng hawat. Preh-preh pajan silap. Menyepantang hana urungnya, insya Allah. Hikmah dari bangga. Hana tak mupat han tip ngon. Menye lebih ngon. Bak tanyo na sejudul dua bo. Dasar ya. Mupat dasar ya. Orang pahali upat. Pahali atahari. Tumpin peluang agama. Kesimpulannya. Bertobatlah. Lagi doa bahwa Allah Ta'ala. Begitu tobat katanya oleh Allah. Begitu inabah katanya bahwa itu. Hai ma. Lulang penyudul kata penuh bahwa. Menyertanya na dosa raya mangan yah tanyo kam meninggal mak tanyo kam meninggal kekubahannya kelantunya nyo hanam pumagama nantu tau yang paling milanya meilanya tanyo lantunya hanagat udin meilanya tanyo urut kubut halak udin tutha man a'radha antikri fainalahu maisha tantangkan orang yang berbuat dosa maka dia sepanjang zaman tak ada ketenangan urut kubut dosa menyeudip lantunya hanak tenang ho yang tajak tanyo dihantui oleh ketakutan. Yang berat hayang mak ngeliah tu. Mak tanyo lang kubu, tanyo kubun mak sihit. Mak langsung kena siksa. Karena mak ngenaya sudah berpindah tempat dari dunia katuk dalam alam barza. Maya katuk dalam alam barza, ken le janji siksa. Maya inyo yang dunia mesti baju tepat tak kan? Nah, geteh meno, geteh mati ilah Allah. Tapi tanyo anak sama yang mak tak kena tepat. Tanyo mupat mak tak kena empok. Tanyo kubun dasyayah tak kena ngadir. Hana nak hayang keluh nak kubun ku. Hana nak sayang ke panitia, hana bebe, nak sayang ke mak, hana mendek.
Nah, pegah le Allah la utaraku dzuriatan dhiafa bahaya raya mangan ya dekubah anak landunya hana geberi ilmu agama nyen ora kawai lu ninga betek buat dro teto anak hanai di putepu dan ditanyo yang je kana sadarilah tanyo anak mak tanyo anak ya taubat bubudu-budu taubat urang taubat ini getim yang beut meyak kata yang beut hana tapi uli nyen karuh tanyo urang taubat yang butuh jalur taubat pakan hendak dosa hanse ilmu yang ida ilmu ya barunya man sampai paja ja ile dan dam ningai te kam ningai te hendak biu hai ke badan ja mando kam ningai te selanjutnya assalamualaikum mia datang mayang jumaat tangi taiko imu lu kata gebi e tha samayang dam ya Ramayang. Abia tak semayang jumaat. Daniel tak ikut imu. Oh, Daniel tak ikut imu. Kan lang tak kebi. Lihat tak kebi. Iji niatnya lang tak kebi imu. Mami tak kadi hansip niat bagi. Hari wangli. Tak jalan semayang perlu jumaat. Karena Allah dua rakai. Karena Allah ta'ala. Duduk tinggal. Omah nak ikut imu. Nyoka aku ikut. Nanti, ini kasat tangarat dahin dalam takbiran ulil ihram. Menyembahyang jumat wajib ikut imum. Maka untuk mutabaah, lu ikut imum artinya imum dalam hati, dalam ikrar, dalam kasat tangarat dahin nyen ide dalam takbiran ulil ihram. Berarti menyentuh di hana tanya ikut imum, hana tak jumat. Masalah dia bani riwangin kali. Assalamualaikum abi pujut ta patha dai waya beut anak mien mi hai tim ja ni ka ti pu patha patha mai ai lu mano ku jo kesimpulan anak mien lu yang kai luang hai ya beut mai ai tegedi ku kupan ku mai ku mai pliti ku dro ku julo lan thel peraturan dai harul mudi anak mien luang ilawan mai ilawan ya hai mang ya kagli kejap dai alhamdulillah. Dia pegah bagi ya biar dia lu hai ya beli. Nyui pegah ada kupoh mati hai riwang li. Woi pegah mentepoh lu. Ia pegah nyui ada kupoh mereka pagi hai beli li. Jadi ni yang kena balung pun. Aku amsa barang ngeron. Kucuk ketimpulah ilung je. Jut. Bila pegah apa tepoh pun. Get. Peribadi ilung lebih get idu uji dalam penjara daripada drone tengah huruf kiamat dan meneroka. Pun pilih yang ini, teman penjara pun pilih teman neraka. Ini teman neraka kerja awak jijik di rumah tiga gendron aja. Dia jawab, no, ya. Teman jijik dah. Nyan ku kirim awak polsek, ku yuk aja. Bid ku culuk lantel, kan gertak. Di bina. Tak paksa duk nak paksa sampai ibu. Lih ibu kerja ibacun ibadah hijak hau lain. Hanap apa ganggu? Yang penting jibuklah ilmu yang fardungin nilai. Dukna ilaiklah ilmu yang fardungin. Menyarat ilmu yang katau beli di mupat. Mana orang lang kampung lagi apa anak mupat nanti kau? Berarti kalau abis juga tu tak berlau minta ni pegah. Wajib pasang. Mai pegahnya pemaksaan bagi teman kau KDRT dia pulang pulih. Ia lapor beli di. Bapak beli di lapor. Hai bapak beli di yang naik kentu. Hanya yang drone. Yang drone yang lapor. Bukan yang jalan yang udaya. Menyambit hai tim yang buat. Tengok lah lapor beli di. Nacok nama yang kentu. Ia nak lapor. Buka pintu aku nacok dalam. Payah hai buka aku. Pakar. Tayak titip. Hai tim ya. Menom dah. Bodru. Iban cara. Menyai wajib dari daya. Nebedah drone mangan ya. Cok baje pas hoyan tah ya buat drone. Nak pegang baji. Yang kakak wo hang kajali ha. Buka je. Minta pai kah ku buat lu. Hon ja, kurung ja udaya. Dayah dah, dayah kah lanto kai kah ku eh lu lebih lin. Nya menyang menai pegah hai mah bena puo ngoro ku jalo. Malai ai. Mek dah lu ye gerta dayo lan ne ngin bena patha ya. Mi hanta patha ro nyu mesti bah dayo dunia akhirat. Tanyo tak minta apa yang rumah malam. Tamu doa mudah rezeki. Ia buat tu pintu. Tanyo nak rasa maya. Tamu doa mudah rezeki. Ia kunci pintu. Betul betul rezeki. Kepuk teman milahnya. Teman du. Pak sahaju.
Puai jirat wajib. Kan jirat wajib paksa. Karena Allah Ta'ala ke paksa tayo. Riubi ilmiah kan. Semoga anak-anak yang nama anak ayah. Baik kalau anak mahu ayah. Tanya nama anak ayah tu. Kerana banyak itu leh ujian. Balik itu je peluang ju. Nak uji tu payah berbakti. Mana je nak cakap kesimpulan drone-drone yang kahanan tim yang berlik. Lebih agak susah ke tanya daripada susah mak susah ayah. Bak tak pertimbang, bak tak pelewat, susah mak susah ayah. Susah tanya mana. Bak susah ke dia hanung tanya tiat. Atai mak dengan ayah tak senang tanya tanya ber. Urim pun senang hati mak hati ayah. InsyaAllah berkat di dalam dunia. Bahagia dunia dan akhirat. Pun yang melawan ruci itu. Hoi tajak tanya mana bahagia. Selanjutnya dalam nego biar saya mau bertanya soal gadai tanah. Pihak satu gadai tanah tawah ke pihak kedua. Pihak satu kecopeng ke pihak kedua 10 juta. Tapi jang ublang di pihak pertama. Selaku yang punya tanah. Setiap panen daripada pihak satu. Jibaya sewa. Ke di pihak kedua. Full. Sedangkan peng 10 juta aje. Tetap. Hana mengkul. Kiban hukumnya ya biya. Nyankan putam. Ilanya urga. Hanya tengku intifak lindet. Ilung nablang ku. Idron nablang ngasih keluar. Ilung nabeng ku 10 juta. Idron yang perlepek. Nampak apa lu? Ilung nabeng ku 10 juta. Idron perlepek. Hai tengku. Ilung nak dana nampak 10 juta. Nabi. Lung utang peng dron dia. Nucuk dana ke dia keron. Mereka ku pegang ilung. Baru ku bipeng ilung 10 juta keron. Nyok. Dana dron lu muak. Yang hanjir tu intifak linden hanjir tujuan kedua belang kan yak cok laba urung popek kali aku ke pegah tapi nak pegah dan pertanyaan yang tapi nak nyemalapnya urung teman yang lom pegah putra ke harap kata yang balok semoga aku silap aku jauh ke pengat jirat lom tam doa ambil silap tu terkadim yang silap lom jauh abis ni berdepan tu. Lung pegai lung, nyam yang dia cok peng lung, belang dron ni, dang-dang ni bayu. Selama kalau ni bayu peng lung, belang dron lung jak. Idron ni perlepek. Ada hana ni bijak, bijak. Buka je tim yang mana ni pegai lung perlepek, kuno bayu utang kau. Aku ni jak dron ni belang. Nah, wah nak cepat aku cok belang ni lung. Wah ni lah. Oh, ni pegai. Mana, peng dron ni, habis aku cok kalau ni 10 juta. Tapi lu bilang lu draw ku je. Maka gimana cara apa yang lu? Idron ku bayar sewa. Yang sama dengan secara tidak langsung peng 10 juta lu bayar lagi thot. Ilung tiap thot tiga mu na pada ilung leher tu kilo. Atuh nan ku aku cok pada leher tu kilo. Kan atuh nama pencuri lu. Kan pencurinya perampok. Kuancam menyihanan jok leher tu kilo. Peng lu cok lah. Rencana bantu kena pun wilayah anjir. Pun dua belang keborok. Sebagai jaminan peng lu. Boh kajian nyong peng kaku jok kurang 10 juta. Putra jaminan kadang ngelung perlepeng tengah hanangan bayi. Yang empat nak tanah 10 hari. Tanah padron aju. Pegat surat. Padung bulian na bayi ulun daya. Hai lu bayi mu tidur. Jut. Oh tidur trip dat. Nam bulian mah. Kajut nam bulian. Nyom yang hanangan bayi nam bulian tanah kukubla apa. Hai jeut bin nam belian bin hanangan bayu nyai long jeut mublo tanahnya padu puca 10 juta apa yang lu yang lebih daripada kena dan lebih daripada juta ha jo pulang karon nyan yang butuhi teke di kujak long ublang nemu tang pelong 10 juta blang kujak ilo jeut. Tip lo hari yang belang, tip lo juga. Pada muka aja orang belang, ngat tip peng tip lo juga. Dua gua aja, kena laba drone, tip lo juga. Nyai lo tanah kerja jauh pulang, utang drone ke kelak. Nyo kita yang leh urung nyo. Tiba iya katanya, peng tip lo juga. Hanya kurang mati ni. Tewa, golong ke muka, kaya lekai. Agak Jepang.
Anjir. Baik lah. Saya belum ngerti cukup milahnya. Betul. Baik buah-buah ni. Kibar nak biar kerja hukum menang-menang tu. Memang kibar nanti kau jawab mendek-mendek. Anjir. Neman mendek. Hanjir nak hutang. Hanjir dah tak hutang. Cok manfaat bak hutang. Maksud cok manfaat bak hutang. Baru tak hutang. Bayar sesuatu kepada kita. Ini hanjir. Tunggu nak tanya baju nak urang yo tanya nya putra riwa nya menyurina na nyurina na ha bijeket ku urang ci oi nak tanya baju nak urang yo tanya nya urang ina nyurina na ha gebijeket ku urang ci Eji jagetnya kan bau ragam kan bau rina urang yang na harta puak uragam kukurin yang tanyo na harta katruk jaget tanan jub jaget ke thau kemah te menyatip syarat untuk jub jaget jid jub jaget ke uruci menyuruci nyan hana tetanggung nafakah lagi tanyo tapi menyuruci tanyo kagecok nafakah bak tanyo artinya agaknya hana lagi kemampuan roga nyan hanjit cok jaget hanjit jub jaget. Tekedi tanya anak telah kaya jaket bang mak tajir. Udep kamu kleh mekleh. Tanya orang kathir. Mak tanya orang kaya. Imak tanya hana kata guna pakar ke tanya. Tanya tapi tak kerau tu. Ika yang kami tak kerau ke. Tapi tanya lang keadaan roh lang fakir miskin. Ati katnya ke bawah jaket. Jir telah kaya tanya beo. Jir. Pekar. Karena ketanya kan dewasa. Dan ketanya hana roh dalam tanggung jawab nak pakar orang tua. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Bagaimanakah istri yang rajin ibadah? Godat. Bahkan rajin salat jamaah, mendoakan. Tetapi berkata kasar kepada suaminya, kurang ajar tat. Dan bagaimana jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang banyak? Gayubi bebe. Hana gayubi lele tat. Kau gak belum arjun kepada anda. Hanya mampu memberi nafkah seadanya, walaupun sudah berusaha. Urinem paling god gebegah dalam kitab yawakin. Urinem yang hana puprat lego nafkah. Pua yang kebuah nyanco begah pak lego nyan honja ayai. Lu yang bicara segi merupak ngehara segi ngehana merupak lu ngendit nebuah ubah lu ilum baik nafkah taharim. Yang penting drone bunuh. Nyan perumuh yang paling god. Yang lebih god lam lako tengah-tengah hai tim cara rezeki. Bedah tanya ja ju ulang temuh temu puar rezeki ke lako. Nyan god dah. Yang diberi pahala lebih ya Allah. Syahid yang meninggal dah tu. Ah, tak boleh dalam hai dah meninggal dah. Syahid diberi ya Allah. Jadi baik lelaki yang kongkon. Karena Nabi kalau dipegah, nanti kan hanggapi lelaki berada. Nabi yang iya nih kalau dijawab dari Rasulullah, nanti pada suatu zaman, artinya bak zaman genta nyonyo Nabi jamun dipegah, akan truk bak zaman ikunyo umat lo lako-lako hurt dalam dosa dikarenakan permintaan keluarganya. Jadi lihat permintaan, bak ikut-ikut model, bak pehi-pehi drogon go. Tanya perumah, hana pernah bahagia. Menyatapi hawa tu, tanya perumah gop. Hawa tu, tanya perumah lakawa. Lakoro tu. Hawa tu tanya, belagi yang perumah gop. Yang salah lakawa tu pun. Nantong tengok. Drawana perumah lu. Kublawai lu, bajianya okron. Idra na perumah gop. Geblong wajah modernnya. Gebedah perumah lo ke yang pegah. Hai lah kau. Ilum na belong wajah. Lagi perumah je. Nya ilum biar aku pegah buat perumah. Hai. Menya lagi yang pegah. Dera ke? Salah lah kau. Menya awal lagi perumah je. Boyak waw lah kau je lah. Hanjir ke tanya tak melakai di atas kapasitas lah kau. Dosa memang. Dosa perasaan. Nampikir kamu uragamnya. Nak kamu pikir ke drone perumah.
yang na laule la kawa drawan promo lo buronyo kaje kala kawa si la kawa promo ku mandum la kawa khama kedua ikamo la kawa melempah hawa mu drawan be kena murawa de jalan ada ne jak majalah tengah kamu pikir-pikir panempeng kamu belum tahu sebo teman ki manda bugar mohon da galomna kan hana kamu menjamca sehingga karena berantak negara untuk belum Honda belum mentok sampai pe belum sibi kamu takut-takut yang mulai lejang gua antri ke biar mohon mohon tahu sebo oh tengah jang gua yang nah jang gua nak bo baik ni lagi di atas luar kapasitas kamu eh kamu mesti mikir kamu lakoi hana lakoi yang rencana ilahnya promo kecuali lakoi yang kali lakoi kaji kebenjo menyelakoi mantang lakoi tetap gaknya yang kita mikir ketenang promo ketenangan ni tapi kibanda pegol kadubnan kejuk oleh Allah maka bersabarlah putra yang kepuau dan pegol elu ngabuwi napeng hanapeng yang penting drone wo menyang bintang dan janja mengawal drone wo kong tu nyampi dawalah yang lain dah pun dah pegah dia keluar rumah tengok ke tangga budak yang menggami dia ada rumah lain yang pekan dawa lah yang buah beri hana tak mahin yang nak tak pakai lah rupanya orang yang je ini kan je lama yang perlu lakau apa benda ini lakau tak nyawa ikannya ni rumah nyawa ikan boleh eh pan orang yang perlu lakau apa orang yang hoja baiklah baik ni pegat pikiran yang salah nak terima apa adanya. Rizki paling paling besar adalah bersabar. Bersabar itu pahit, tapi menyia-nyiakan fahala kesabaran itu bodoh. Kagene pertama surga oleh Allah kan lagi tanya ngan tak sabar baju-baju tepo. Kan cobaan yang raya sabar kure. Kan nikmat di kan nikmat hanang kejo. Sabar tak syukur ketanyo ka sedikit. Na promo kop tiga ke ibadat. Ke lakop numpah tiga ke kut. Nyen ho kerja promoh nyen tengah menyangka pengah lan Allah lan neraka. Ha, paya tawan hanje ura ka awi nang dia kengkeng belako. Mai lako aje ikeng ke promoh. Oh je. Mau ura kam je kengkeng ne. Je. Mai dia ori nang je kengkeng lako. Ha. Mau pakai gaya je ke. Hai kathen ke atet, be sakit. Yang kelentau nomor tiga berdua dengan dengan kelekom dah. Gabi fana le Allah. Nasaba, nasuk dega. Kepada pegawai mana? Yang lekonya jadah kanyo. Jamu yang kanyanya nang jamu ruru macam dua. Lepas yang hana pegawai yang kanyanya lekok lami betul. Nyok jo, kaitul ke dia ke? Itu perasaan. Kanyanya hanya galak lewat-lewat tak. Assalamualaikum re na penyaan puh hukum pertanyaan ji puh hukum kripto repor dan jual beli hasil saham enam pum dunia nyo anak kudu puh jawab kripto jangan tak kudu puh kripto na ona jemun kripto kripto nya pura le ha kan koruptor kripto paim kan kriptonya gimana hi le pun ndang refor pu metofor refor juga dan jual beli hasil saham demikianlah pertanyaan kami dari Lusomi terima kasih gure insyaallah taala tengah Lusomi tabut nepurno lu tengah bunga na lo ilu thong eh tadu ele bupa insyaallah taala namo rapi kana nyempat tengah bunga tiran tadu ta cingin ki ban nyo ada ku jauh tak enam pom ka enam pom ro na enam pom lu yang pertama ilu hana ku dopu putra kripto ki bang ku buga mahal penung ti gula yang kedua repornya bidro ka na ku dong menyejual beli sahamnya na ku dengar dengar
Selama jelas angkat hendak berpura. Tapi kriptonyo pengen pegale kibar rumus dengan cacing yang dalam rumus aturan akad yang sesuai dengan syariat. Insyaallah. Yang pulang bi hanabi abi hanapai hanadan wong ne bu. Assalamualaikum abi ya lu nak tanya mutha suami tanya memang katalah ke buat buat puas salah. Karuh ke pengun kau lang kampung tanya. Kagak pengun. Jadi tanya kamalai ya. Karena lekau ada kagak pengun kau. Jadi tanya kamalai ya. Mak tanya kamalai ya si. Puah layak tanya sebagai isteri. Tapi bungih draw tu. Puah je tak khun macam-macam ke lekau tu. Sebab hana. Ibayi utang urang kampung tanya. Lagu mutang perumoh pepe. Baik, bo. Mak kamalai aku tanya. Lagu tanya kai pengun gop. Na tidro lintu baru ke mukawin um la kampung la tah yo. Nya pu kampung orang tah bla. Na lintu baru ke mukawin ke um la tah bla. Lintu baru nyan kai mutang ini la tah bla. Hanai bayu-bayu. Ibu dah urung pau utang kai ja urung matuan. Kabeh malai urung rumah tu. Ipromo ejek gekeun ke lakau ala hai lakau buduk kaya mutang gompong gop kena hang kabaya kata oleh tak kang lakau tu hanjeu ngu yang kena pegang hanjeu berang kapua tanah lakau promo hanjeu timpla hana idi ate promo dalam agama yakeun berang kapua ke lakau adat berang kapua je salah hanthip adab hanthip tingkat ingat begot god jut tapi yak ken berangkat pu tetap hanjut and the chat. Assalamualaikum nunggu izin demayang kalau memang babi itu diharamkan oleh Allah terus mengapa Allah Taala menciptakan binatang tersebut gepegot til Allah Taala bui ngada demi be lagi abui ni anak gepegot bui di mana ke lagi abui dia menang bujur. Kaji ya, di mana kaji? Kalau kalian kau kaji, kaji juga. Hai mana kau tanya? Assalamualaikum, Abia. Memang babi itu diharamkan Allah. Kamu tu ibu ke paharium, ibu ngah saya ke paharium. Terus memang katanya yang kau paharium oleh Allah Taala. Kau pun agak pegat ibu. Mungkin tak kerja nak kau pegat ibu, kau nak terus dia paharium ni. Kau pun Allah Taala. Guna pegah apa tanya? Ibu paharium. Baik lagi ya ibu. Kaji nya betul yang mana? Ya kan? Kaji mana kaji? Oh, kaji, kaji, kaji. Yang terakhir terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa simak siaran yang selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita umat semuanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya lunu tayong abian hidro agen tayu pulau tabo Honda dengan yum tipto juda tapi wate ke pulau tiblah juda kipan hukum ke pulau Honda dengan yum lebih dari amanah laba nyo tayo rui pulau Honda bage bejelah tapa agen na ba taroi. Nyempat orang dalung na pulau dia. Baduk pulau dia yang lagi. Tiplu. Biasa meyagen katre bidanya. Meyagen bampan hari di pulau. Meyagen ahli-ahli dia. Tiplu juta aku pulau. Tiplu. Nyan tiplu juta aku pulau. Lagut. Lupa kuda. Iluai dalam. Yang bahasa lagi. Makna daun di dalam. Bertiji kau pulau pas tiplu juta. Maunya iluai. Ibu pulau tiplah. Ada pun ibu pulau dia lagut. Perhukum tidak wajen gempat gamana ahli pohonda nak pulau tahun dah lalu ilung lebih pen tidak juta. Itu yang tidak juta perlu pen budro ibu. Maji ibu pulau mesti lebih lah juta. Cara ni. Kamu yang lebih lah juta. Yang jadi tak lapa aji. Bagai nak pulau kerod. Yang gengkoh jadi tak go. Tak. Hanya yang pengen go pergi tak. Wallah malam.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sedekah untuk